Ya, selamat pagi. Wandami para anggota sangga dan para pabajita sukihontu, bapak, ibu, serta kalamita sekalian. Senang sekali pada minggu pagi ini, saya Dona kembali memandu kelas pariati sasana secara live streaming. Seperti yang kita ketahui saat ini, kasus COVID-19 masih belum membaik di Indonesia. Maka pada kesempatan ini kami juga ingin mengingatkan kalian kita, demi menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga orang lain, mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan 5M secara disiplin. Selain pastinya juga dengan memperbaiki pola hidup yang baik. Oke, bagi kalian Mita atau sana keluarga yang saat ini sedang dalam penyembuhan COVID-19, semoga banyak kama baiknya segera berbuah sehingga dapat segera pulih kembali. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga batin tetap tenang dan damai dalam menghadapi situasi apapun, serta tetap semangat dalam belajar dan juga mendengarkan damai kami dari tim kelas DBS Live Streaming kembali memandu acara pada hari ini. Bagi Anda yang sudah masuk melalui aplikasi Zoom dan juga YouTube, kami ucapkan selamat bergabung di kelas Live Streaming Pariati Sasana DBS hari ini Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Pada hari ini, Bante Keminda akan membahas materi biografi Buddha, Buddha Gotama, Widure Nindana, sumber kejadian yang tidak jauh bagian yang kedua, yang merupakan lanjutan kelas minggu lalu melalui Zoom dan juga live streaming YouTube DBS. Senang sekali kita dapat berkumpul untuk melakukan kebajikan dengan permohonan sila dan juga mendengarkan dhamma desana dari Bante Keminda bersama-sama. Seperti biasa, pertanyaan hanya dapat diajukan oleh peserta yang bergabung melalui aplikasi Zoom. Untuk itu, para peserta kami undang untuk bergabung melalui aplikasi Zoom. Selain itu, kami juga mengajak kalian minta untuk subscribe kanal YouTube Nama Wihari Buddhist Studies agar dapat selalu mendapatkan notifikasi upload Damadesana YouTube yang terbaru. Juga jangan lupa untuk like, follow, sosial media DBS lainnya seperti Facebook dan juga Instagram. Sambil menunggu kalian minta yang lainnya untuk turut bergabung bersama kita, kami akan membacakan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman pertama, Idama yang telah diluncurkan Mei yang lalu kini telah menerbitkan buku ketiga dengan judul Kita adalah individu yang unik. Idama ber cerita bergambar seri buku Kama pusaran kelahiran dan kematian tanpa awal karya Asin Keminda kini disajikan kembali dalam format yang mudah dibaca dan dipahami dengan ilustrasi yang menarik serta mudah diakses oleh siapapun untuk lintas usia. Bagi kalian mita yang ingin mendukung proyek IDAMA ini dapat melakukan transfer ke BCA 62751919118 atas nama Yayasan Damawi Wihari dengan kode transfer 43. Selain IDAMA juga telah tersedia Ibu, e yaitu yang pertama manual abidama bab ke-1, kesadaran, manual abidama bab kedua 2 faktor-faktor mental, manual abidama bab ketiga 3 sebaneca, pati, waga, kelompok diskursus berkenaan dengan para penghuni rumah, dan masih banyak lagi ibu e yang diterbitkan oleh DBS. Baik idama e maupun ibu e dapat dibaca melalui perangkat Android, uh, iOS maupun desktop. Untuk penggunaannya di perangkat Anda, bagi pengguna Android, silakan install Google Play Books dan ketik kata kunci Dama Wihari. Dan untuk pengguna iOS, silakan install Google Play Books, buka di browser dan kunjungi play.google.com garis miring store garis miring books dan ketik kata kunci Damawi Hari. Dan untuk pengguna desktop atau Windows ataupun Mac, silakan buka browser dan kunjungi play.google.com garis miring store garis miring books dan ketik kata kunci Damawi Hari. Untuk pengumuman selanjutnya Sejalan dengan permintaan yang tinggi akan buku-buku abidama, DBS akan mencetak ulang buku abidama bab keempat yaitu proses kognitif. Dukungan eh, dana Anda bisa Anda transfer ke rekening BCA atas nama yayasan Damawi Hari dengan kode transfer 23 dan batas akhir dana adalah 26 September 2021. Selain itu juga segera terbit buku Abidama Dalam Kehidupan Sehari-Hari karya Asin Jana Kabiwamsa. Dana untuk penerbitan buku tersebut dapat dilakukan dengan cara transfer ke BCA atas nama Yayasan Damawi Hari dengan kode 03 dan batas akhir dana yaitu 1 Agustus 2021 yaitu hari ini. DBS juga menyadari pentingnya pembelajaran Dhamma untuk berbagai jenjang usia. Untuk itu, DBS akan menerbitkan beberapa buku cergam anak dan buku remaja yang syarat pesan moral dan pendidikan akhlak yang luhur. Penerbitan buku ini sejalan dengan kepedulian DBS untuk mendukung penyebaran Dhamma ke seluruh penjuru Indonesia. Untuk itu kami amat berterima kasih apabila Kalenita mendukung penerbitan buku-buku untuk anak dan remaja ini sejalan dengan permintaan sekolah-sekolah minggu di luar Jakarta yang cukup tinggi. Kode transfer dan batas akhir dana buku anak dan remaja dapat dilihat pada tiap-tiap poster di layar Anda saat ini. DBS juga saat ini sedang mempersiapkan diri untuk dapat lebih banyak menampung umat, sehingga akan lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari belajar damai, baik kelas dewasa maupun kelas sekolah minggu. Untuk itu, kami membuka kesempatan untuk dana tawar, dana cicilan ruko, dan renovasi dengan kode 08, atau Anda dapat menghubungi sekretariat DBS jika Anda berkeinginan untuk berdana secara auto debit. Atas dukungan para don donatur, kami mengucapkan terima kasih sehingga buku-buku berikut ini telah dicetak dan juga diterbitkan, yaitu buku manual Abidama bab ketiga sebaneka yang merupakan cetak ulang, buku pedoman studi Abidama volume ke-1 karya saya Dau U. Silananda, buku seri Jataka, Pangeran ke-100 dan Pohon yang bersikap The, seperti pemburu, buku seri remaja Master tower Bercerita seri kedua dan buku-buku lainnya. Semua buku-buku tersebut bisa Anda dapatkan secara gratis hanya dengan mengganti ongkos kirim. Untuk pemesanan buku tersebut dapat melalui tautan bit.ly garis miring DBS Book. Atau Anda juga bisa menghubungi Divisi Propagasi DBS di nomor telepon 0813 Agar tidak ketinggalan berita-berita DBS, mari bergabung dalam WA grup komunitas yang bernama Buddha Sasana Nugah DBS dengan cara scan QR code atau mengetikkan tautan yang tertera di layar Anda. Untuk nantinya, Anda akan mendapatkan informasi jadwal kelas dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS, informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, informasi penggalangan dana buku, serta informasi lainnya. Terakhir, jangan lupa juga untuk follow, subscribe, dan like postingan DBS pada YouTube, Facebook, Instagram, DBS supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS lainnya. Demikian uh, pengumuman dari kami selanjutnya. Uh, sebelum kami membuka acara pada hari ini, izinkan kami untuk menjelaskan beberapa tata tertib selama kelas PS ini supaya kelas dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Untuk ketentuan peserta, pertama berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak, dan tidak sambil berbaring, mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak menyalakan TV sambil makan ataupun minum. Untuk hak dari host, host berhak untuk mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas berlangsung. Dan bila ada peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan kami keluarkan dari Zoom Meeting kelas PS online. Untuk Sesi tanya jawab. Saat sesi tanya jawab, bagi yang ingin bertanya silakan klik tanda raise hand. Fitur tersebut ada di bagian reaction di bagian bawah kanan bagi yang menggunakan komputer dan ada di more bagi yang menggunakan handphone. Tim nantinya akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya akan di unmute oleh host. Jadi kalian kita tidak perlu melakukan apapun, silakan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, kota atau negara tempat domisili Anda. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Demikian tata tertib kelas ini. Selanjutnya kami akan mengundang Bante Kiminda untuk bergabung bersama kita semua. Mari kita siapkan batin dan jasmani kita dengan penuh sukacita agar mendapat manfaat terbaik dari mendengarkan Dhamma Desana hari ini. Mari kalian kita semua kita beranjali sambil menyambut kehadiran Bante Keminda, Wandami Bante. Ya, Suki Hotu Dona dan yang lainnya. Selamat datang di kelas live streaming PS pada pagi hari ini. Dan untuk membuka kelas pagi ini, kita akan memulai dengan mengucapkan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Bante Keminda bersama-sama yang akan dipimpin oleh Saudari Wahyuni. Kepada Saudari Wahyuni, kami persilakan. Wandami Bante. Ya. Sukihontu Karyana Mita. Marilah karya minta kita beranjali memohon tuntunan di sarana dan Pancasila di bawah bimbingan Asin Keminda. Bante, saya memohon, saya memohon, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segera bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari empat alam menyedihkan, tiga jenis malapetaka, delapan jenis keadaan yang tidak tepat, lima jenis musuh, empat jenis kemalangan, lima jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan Dhamma Mulia yaitu Nibbana Ahang <Sing> Bante Ti Sarane Nasaha Panca Silang cami Yacami Anugahang Katwa Silang Deta Me Bante Duti Ampi Ahang Bante Ti Sarane Nasaha Pancasilang damang ya cami anu kahang katwa silang deta me bante tati ampi ahang bante ti sarane nasaha pancasilang damang ya cami anu kahang katwa silang deta me bante yam mahang wada mi ta ama bante namo tassa bhagavato arahato sama sambu dasa namo tassa bhagavato arahato sama sambu dasa namo tasa bagawato arahato sama sambu dasa namo tasa bagawato arahato sama sambu dasa Udang saranang gacami, damang saranang gacami, sangham saranang gacami, udang saranang gacami, udang saranang gacami, Sanggang saranang kacami mi, du saranang kaca mi, du saranang kacami sanggang saranang kaca Dutiampi tiampi pudang saranang kecami Dutiampi tiampi mang saranang gacami Dutiampi du tiampi Sanggang saranang gacami Dutiampi tiampi saranang Tatiyam pi kamang sranang kacami, tatiyam pi sangham sranang kacami, tatiyam pi budang sranang kacami, pi damang sranang kacami. Tatiampi sanggang sarenang gacami Ti seranakanang kanang baripunna Amabante Anati pata Wera manisika padang sama tiami Panati pata Wera mani padang sama diami. Dina dana wera padang sama diami. Adina dana wera padang sama diami. Kami sukmi cara-cara, merak mani padang sama tiami. Kami sumi cara-cara, padang sama tiami. Musawada, manisika padang sama tiami. Musawada, wera manisika padang sama diami. Surame raya majapamada wera manisika padang sama diami. Surame raya majapamada Wera manisika padang sama diami, idame punyang, idame punyang asawa kaya, asawa kaya, Wahang hotu, Wahang hotu, idame silang, idame silang, Ibanasa Nibana sa Pacayo Pacayo Itu Hoto Sarane nak saha Pancasila Damang Zadu Bangka Tua Pemadi nak sambah Amabante Sadu 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 Baik, hey, sebelum kita mulai kelas kita pada pagi hari ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Ti Ratana. Untuk itu ikuti saya. Saya bersujud di telapak kaki Buddha. Saya bersujud di telapak kaki Buddha. Guru Agung yang mulia. Guru Agung yang mulia. Saya memuliakan damaknya yang sejati Saya memuliakan damaknya yang sejati Dan menjura kepada sangga Dan menjurah kepada sangga sasa, sasa. Baik, uh, wandami para bante, pingu sangga, suki hontu, para samanera, sayale, upasaka, dan upasika sekalian kita bertemu kembali di kelas uh, Pariyati Sasana di hari Minggu pagi 1 Agustus 2021. Ya. Uh, sangat membesarkan hati saya melihat perkembangan agama Buddha di Indonesia akhir-akhir ini karena saya melihat pembelajaran kitab Suci sudah ada eh, beberapa di, ad, eh, di luar BBS sudah ada beberapa ya tentunya ini adalah tanda yang baik ya karena eh, saya percaya apabila kelas-kelas seperti itu semakin berkembang di seluruh pelosok negeri ini maka akan semakin banyak umat Buddha ataupun um, simpatisan Buddhis yang mendapatkan manfaatnya karena mereka akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kitab suci ya. Dan dengan demikian mereka dalam tanda kutip tidak menyia-nyiakan kehidupan atau kelahirannya sebagai manusia yang sulit untuk didapatkan eh, eh, pada kali ini, gitu ya. Memang seharusnya kita tidak menyia-nyiakan kelahiran kita ini. Ya, kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, selalu sering saya tekankan sebagai umat beragama, ya, tentu tidak ada hal lain di dalam aktivitas beragamanya, tidak ada kegiatan lain yang lebih membahagiakan, lebih bermanfaat daripada mempelajari kitab sucinya. Ya. Tentu mempelajari kitab suci artinya setelah mempelajarinya kita harus putting it, uh, putting it into practice, jadi harus mempraktekannya Ya, yeah. uh, perkembangan yang demikian itu benar-benar membahagiakan saya karena memang uh, saya sebenarnya diingatkan oleh uh, tulisan tentang saya di internet, itu yang menulis bahwa kepulangan saya ke Indonesia pada tahun 2011 itu adalah karena merasa implementasi kitab suci itu masih kurang di Indonesia gitu. Itu tahun 2011. Jadi ketika saya membaca cerita itu itu saya jadi teringat oh iya ya gitu. Ya artinya perjuangan untuk mempopulerkan kitab suci itu memang jadi niat awal saya ketika pulang ke Indonesia pada tahun 2011 dulu gitu. Dan sampai hari ini saya terus berjuang untuk mempopulerkan kitab suci. Berarti sudah 10 tahun 11 tahun perjuangan itu saya laksanakan dan itulah mengapa saya tadi mengatakan hati saya eh, cukup membesarkan hati saya ketika melihat ada beberapa kelas di luar BBS yang mulai mengajarkan kitab suci ya benar-benar mengikuti apa yang ada di dalam eh, kitab suci kita ya ini baik bagus buat Anda semua, bagus buat agama Buddha juga, karena agama Buddha nantinya akan kokoh. Ya, kenapa? Karena ibaratnya gedung agama Buddha ini satu gedung, maka dia harus dibangun di atas fondasi yang kuat, yang kokoh. Nah, fondasi yang kuat dan kokoh untuk agama Buddha itu pariyati. Pariyati itu adalah mempelajari Tripitaka dan kitab komentarnya. Gitu. Nah, jadi kita kembali pagi hari ini bertemu di kelas Pariatisa, Saudara. Mindfulness kajian kitab suci, ya. Yang sering saya katakan, ini adalah kegiatan yang paling indah gitu. Ya, dalam mempelajari ajaran Buddha yaitu langsung masuk ke kitab sucinya. Ya. Di kelas ini Anda kita semua nanti akan mendengarkan dan merenungkan kata-kata Buddha yang ada di dalam Tipitaka ada kata ya. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, kata-kata Buddha itu adalah nianika mampu menempatkan kita dalam jalur pencerahan, mempunyai kekuatan untuk menempatkan kita dalam jalur pencerahan dan setelah itu kita harus berjalan sendiri menuju ke pencerahan dengan cara berlatih meditasi. Itu maknanya ya. Nah, jadi mendengarkan kata-kata Buddha yang ada di dalam Tipitaka dan Atakata itu sangat penting ya penting untuk meningkatkan karir spiritual kita ya dan tentu juga jauh lebih bermanfaat daripada kita semua anda semua mendengarkan kata-kata yang bukan berasal dari Buddha ya nah oleh karena manfaatnya yang sedemikian besarnya ya maka dengan meminjam kata-kata yang sering diucapkan oleh Buddha sebelum beliau menasihati audiens saya akan pinjam kata terselima tersebut dan sampaikan kepada anda. Sadukang Manasi ya Harap anda semua uh, memperhatikannya dengan baik atau perhatikanlah dengan baik sama saja karena itu imperatif. Gitu ya. Jadi uh, kenapa harus anda perhatikan dengan baik? Ya supaya anda mendapatkan buah yang besar dari pendengaran dama. Ya. Anda ingatkan cerita tentang 500 kelelawar itu. Mereka walaupun kelelawar, mereka mendengarkannya dengan baik. Memperhatikannya dengan baik. Sadukang manasi karota. Ya, dan mereka mendengar itu, kemudian mematuhi kalimat tersebut dan memperhatikan seorang piku yang sedang mengulang pelajaran atau kitab abidama di dalam gua. Dan efeknya adalah buah yang mereka petik yang dipetik oleh kelelawar-kelelawar tersebut sangat besar karena mereka bisa menjadi murid yang Arya Sariputa memakai jubah dan akhirnya mencapai pencerahan gitu ya. Baik, dengarkanlah baik-baik saya akan menyampaikan apa yang tertulis di dalam e, adak -ada. Kita lanjutkan cerita yang sudah kita dengar minggu yang lalu ya langsung saja saya lanjutkan ya jadi calon buddha atau bodhisattva berpikir dia, dia beliau berpikir karena beliau menggunakan kain yang paling mahal yaitu kain kasi jadi kalau di zaman buddha kain yang paling mahal itu namanya kain kasi dari daerah kasi k a panjang s i kasi gitu ya beliau berpikir kain yang saya kenakan yang ter berasal dari kasih ini tidak cocok untuk dipakai oleh seorang bikhu atau seorang pertapa gitu. Lalu tolong slide-nya ditampilkan. Ya. Jadi ada satu maha brahma yang bernama Gatikara. Gatikara ini sutanya sudah saya terjemahkan sih untuk nisaya. Jadi lihat ini satu poin yang perlu diperhatikan bahwa maha brahma itu tidak hanya satu, karena Maha Brahma itu sebenarnya nama bumi ya nama bumi di, di jana yang pertama di tingkatan yang ketiga begitu ya jadi ada banyak Maha Brahma nah di sini disebutkan di layar Maha Brahma yang bernama Katik Kara Katik Kara ini artinya nama beliau sebelumnya gitu ya waktu dia jadi manusia gitu jadi ketika Bodhisatta berpikir demikian itu tadi, Lalu satu maha brahma yang bernama Katikara yang merupakan atau yang adalah seorang sahabat dari calon Buddha di zaman kuno, di zaman yang terdahulu yaitu di zaman Buddha Kasapa. Itu mereka berdua itu bersahabat gitu. Dan juga karena maha brahma ini lahir di bumi Brahma, maka beliau ketika Pangeran Siddhartha hendak melepaskan keduniawian itu, ya belum menjadi terlalu tua, Ya di antara dua buddha karena seperti yang kita ketahui kan kehidupan di bumi Mahabrahma itu kan eh, cukup lama ya jadi walaupun melewati dua buddha antara buddha Kassapa dan sekarang mau muncul buddha Gotama gitu ya eh, walaupun di zaman dua buddha ini Mahabrahma Gatikara yang bernama Gatikara ini belum terlalu tua ya lalu eh, Maha Brahma ini berpikir seperti ini. Hari ini sahabat saya keluar dari istana untuk melakukan apa yang disebut Maha Abhinikamana, yaitu penolakan yang maha, penolakan yang agung, penolakan apa? Penolakan keduniawian terhadap semua hal yang berbau keduniawian. Ditolak semua itu dan disebut maha agung karena Penolakan ini adalah penolakan yang akan menghantarkan beliau menjadi Buddha. Makanya disebut Maha. Kalau Anda akan melakukan penolakan keduniawian, tidak bisa disebut Maha mana Cukup Abhinikamana saja. Gitu. Tapi khusus untuk bodhisattva ditambahkan kata Maha. Gitu. Dan setelah mengetahui seperti itu, maka Maha Brahma juga berpikir, saya akan membawakannya, sama parikara, sama parikara. Parikara itu semacam kebutuhan, ya, semacam alat-alat kebutuhan yang dibutuhkan itu samana itu adalah pertapa atau biku, ya. Jadi eh, beliau akan membawakan samanak parikara, itu kebutuhan seorang pertapa dan akan memberikannya kepada dia atau kepada calon duda. Tolong ditampilkan slide berikutnya. Nah inilah sebenarnya delapan alat-alat eh, yang dibutuhkan oleh para biku setiap kali kamp saya dulu juga waktu ditahbiskan juga dibekali dengan delapan ini gitu ya sepertinya ya hmm. yaitu tiga lembar jubah nah ini yang sering juga di Indonesia disalahartikan bahwa seorang biku itu eh, wajib memiliki eh, eh, tikciwara Tiga jubah jadi sering diartikan jadi tiga set jubah gitu, tiga set jubah enggak sebenarnya tiga lembar saja. Artinya, tiga lembar itu jubah bawah ya, yang untuk bagian bawah tubuh. Jubah itu kan artinya juga mirip-mirip kain gitu ya, jadi selembar kain untuk menutupi bagian tubuh, bagian bawah gitu. Kemudian jubah yang atas ya seperti ini dan juga jubah luar atau jubah yang tebal sanggati. Jadi hanya tiga lembar ini gitu yang wajib ya. Kemudian patak. Patak itu mangkok untuk mengumpulkan makanan derma, pisau cukur, jarum untuk menjahit kalau ada yang sobek, sabuk itu bersama dengan filter air, filter. Jadi sebenarnya sebenarnya di zaman dulu ya, bahkan di Myanmar di wihara-wihara wihara hutan khususnya di wihara hutan demi memastikan airnya itu bebas dari makhluk ya yang mau diminum maksudnya maka sebelum kita meminum biasanya air itu kita filter dulu kita saring dulu seperti saringan kecil aja sih eh, apa ya seperti biasanya mirip-mirip saringan apa ya Woy, kecil lah diameternya paling paling berapa itu eh, 10 cm mungkin gitu diameternya kecil dan itu handy kita bawa kemana-mana gitu. Jadi kalau kita mau minum kita saring dulu untuk memastikan tidak ada makhluk. Kalau ada makhluk maka kita kembalikan lagi ke ke, ke habitatnya begitu ya. Itulah delapan perlengkapan uh, seorang uh, biku gitu ya. Jadi delapan ini adalah milik seorang rahib laki-laki yang pantas dan sesuai ya, ya sesungguhnya juga. Uh, strictly speaking ya itulah harta benda kita sesungguhnya hanya itu saja harta bendanya biku gitu ya uh, kepemilikan biku gitu tapi benda-benda uh, yang lain gitu boleh dipakai tetapi tidak untuk kepemilikan gitu ya tidak dimiliki. Gitu. Uh, next slide setelah mengenakan dua ja arahanta nah dua ja arahanta itu saya pakai kata dua ja karena bahasa palinya itu dajah itu body satu arah arah dajang gitu ya itu yang yang di kalimat palinya itu arah dajang jadi dajang itu dua ja dua ja itu banner eh, apa bendera itu panji panji-panji gitu -panji ya, araha itu arahanta itu. Jadi setelah mengenakan dua ja arahak atau dua ja arahanta ya, itu artinya banner of arahanta atau panji-panji arahanta apa itu kejubah. Ya, Jadi jubah yang saya pakai itu bahasa eh dijuluki sebagai atau mempunyai nama araha arahat dajak itu alimat pali di bawah itu, atau dua jak arah hentak. Setelah mengenakan jubah itu ya, dua jak arah hentak, calon Buddha mengambil penampilan seorang rahib laki-laki yang utama, yang terbaik, dan meminta canak menter, menterinya, Anda ingat, dia ini lahir pada hari yang sama dengan bodhisattva kan, meminta canak meninggalkan tempat dengan berkata, wahai canak, Tolong kamu mengabarkan kesehatanku kepada ibu dan ayah dengan pesanku artinya ya tolong sampaikan bahwa saya sehat begitu ya. Singkat cerita, Jana Akhirnya pergi dan kuda Kandaka ya kuda Kandaka yang mengantarkan Bodhisatta mati ya. E, karena dikatakan karena kesedihan mengetahui bahwa dia tidak akan bisa bertemu Bodhisatta lagi dan bahkan dikatakan e, karena kesedihannya ini hatinya hancur atau hancur hatinya gitu ada yang uh, pilek tua atau apa saya lupa bukan pilek tua kali Palit hati jadi hatinya hancur gitu ya ketika dia berpikir bahwa dia si kuda ini sudah tidak akan bisa lagi melihat uh, calon buddha atau bodhisatta setelah itu calon buddha memasuki kota rajagaha untuk berpindah patah. Dan ketika raja melihatnya, lalu raja mencoba membujuk Bodhisatta untuk kembali ke kerajaan dan bahkan menawarkan kerajaan e, Kapilawaduk ya, kepada calon buddha. Jadi di kitab komentar sebenarnya diceritakan cukup panjang yang intinya e, raja berjuang, berusaha untuk membujuk Bodhisatta. Tapi seperti yang kita ketahui bersama. E, calon buddha atau bodhisatta menolak tawaran dari ayah kandungnya itu gitu raja kemudian berkata seperti ini sudah pasti kamu akan jadi buddha gitu raja tahu bahwa anaknya ini pasti akan jadi buddha tapi setelah menjadi buddha maka raja memohon kerajaan saya harus didatangi pertama kalinya ini permohonan dari ayah kandungnya yang merupakan Raja eh, di piawatu ya jadi raja memohon setelah menjadi Buddha dia ingin tempat pertama yang dikunjungi oleh Buddha adalah kerajaannya gitu. nah eh, saya lanjutkan saja langsung Um, tentang cerita perjuangan beliau di hutan Uruwela. ya uh, oh, maksud saya perjuangan beliau di hutan Uruwela yang panjang itu yang enam tahun itu saya rasa tidak perlu saya sampaikan detailnya karena Anda bisa baca di buku-buku bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris gitu ya uh, dan cerita itu sangat terkenal jadi saya anggap Anda sudah uh, sangat memahaminya ya? Bagaimana beliau berjuang selama enam tahun di hutan Urwela tersebut. Nah, kata-kata kemudian setelah bercerita tentang perjuangan beliau di hutan Urwela, kata-kata mundur lagi. Ceritanya mundur lagi gitu. Jadi diceritakan seperti ini. Pada suatu hari seorang bayi perempuan yang bernama Sukjata, ya S U J A panjang T A panjang Sujata, lahir di rumah seorang tuan tanah yang bernama Senani di desa Senani di Uruwela, desa Uruwela. Uruwela ini ya nama hutan yang tadi kan yang Pangeran Sidarta juga sedang berjuang di dalam gitu ya. Ketika bayi ini telah tumbuh remaja, jadi sebenarnya ini cerita ini ini mundur jauh sekali ya. E, tidak, karena karena nanti Sujata inilah yang mempersembahkan bubur kan, ya nasi bubur kepada Pangeran Sidarta kan dan pada saat itu beliau sudah punya anak loh. Jadi ini cerita ini mundur beberapa tahun, hmm, mungkin bisa 15 tahun atau bahkan mungkin 20 tahun sebelum kejadian tadi di Uruwela tadi gitu. Ya. Jadi ketika bayi ini telah tumbuh remaja, dia tolong ditampilkan slide-nya mempunyai aspirasi <coughs> seperti di slide itu ya bahwa dia membuat sebuah aspirasi di bawah satu pohon beringin ya. Pohon beringin ini sangat terkenal kalau di kitab suci kita. Itu bahasa Palinya itu kata yang kedua nikrodaruke. Nikroda itu beringin. Ruke, ruka itu pohon. Jadi pohon nikroda, pohon beringin gitu ya. Seandainya saya pergi ke rumah sebuah keluarga yang memiliki derajat yang sama, artinya seandainya saya dinikahi oleh seorang laki-laki yang mempunyai derajat yang sama, ya. Jadi ternyata kalau di zaman India itu seperti itu. Kalau mau menikahkan itu Dilihat derajatnya itu diupaya, diusahakan harus sama atau yang lebih tinggi gitu ya. Kalau di Jawa ada kan bobot, bibit, bebet gitu. Kalau mau cari menantu atau cari calon suami, istri, mereka menilai bobot si yang bersangkutan bagaimana, apakah dia berbobot atau tidak, artinya berkualitas atau tidak, bibit itu artinya dia dari keluarga seperti apa gitu bebet-bebet itu artinya pakaian cara berpakaian karena ini kan berkaitan dengan apa e, zaman dahulu ya di Jawa itu kan juga ada mirip-mirip sistem kasta ya ada golongan priayi dan golongan non priayi dan biasanya golongan priayi dan non priayi ini dibedakan dengan cara berpakaiannya itu kalau pakaian priayi itu pakaian bangsawan gitu jadi bibitnya juga bebetnya juga dilihat cara perpakaiannya itu bagaimana apakah dia itu masuk di golongan priayi atau golongan yang bukan priayi itu ya saya rasa uh, di mana mana ada ya budaya-budaya uh, seperti itu tidak hanya di Jawa atau di India jadi kita kembali ke slide seandainya si Sujata ini dinikahi oleh seorang laki-laki dari keluarga yang memiliki derajat yang sama dan akhirnya dia bisa mendapatkan seorang putra kandung yang pertama gitu. Lalu dia berkata, "Saya akan membuat sesajen." Saya harap Anda tahu ya, sesajen itu sajen kalau orang Jawa bilang. Orang Jawa itu sangat ini eh apa? sangat apa? di eh, mempunyai budaya yang cukup tinggi untuk untuk memberikan sesajen itu sajen. Bahkan di keluarga saya melakukan itu, sesajen gitu sajen gitu ya sesajian gitu. Anda bisa buka di kamus besar bahasa Indonesia jadi biasanya ini adalah bisa makanan minuman bunga apapun itu eh, maka biasanya makanan minuman bunga seperti kita mempersembahkan kepada Buddha ya tetapi kalau sesajen ini dipersembahkan kepada dewa khususnya ya jadi saya akan membuat sesajen dengan biaya 100.000 kepada kamu setiap eh, tahunnya. Jadi artinya dia membuat sesajen kepada dewa yang menunggu pohon beringin tersebut. Ya. Next slide. Next, ya. Sujata tersebut ingin membuat sesajen di bulan purnama di bulan Wisaka. Wisaka itu Waisak, Waisak, Wisaka, ya saat tahun yang keenam makhluk nan agung yang melakukan pertapaan yang keras telah selesai. Jadi ini ceritanya melompat ke depan akhirnya ya. Singkat cerita Sujata menikah dan aspirasinya itu tadi ternyata harus dilakukan karena dia mendapat suami yang setingkat sederajat, kemudian dia juga mendapatkan seorang putra gitu ya. Maka dia berkeinginan untuk membuat sesajen di bulan purnama bulan Wisaka ya. Waisa itu saat tahun yang keenam lihat tuh makhluk nan agung makhluk nan agung itu nama lain dari bodhisatta yaitu Mahapurisa eh, Mahasata itu lihat tuh sama Mahasata gitu. makhluk nan agung makhluk nan maha gitu, yang melakukan pertapaan yang keras telah selesai jadi ketika dia ingin melaksanakan as aspirasinya tadi sesungguhnya pertapaan yang keras ini telah selesai artinya apa Bodhisatta menyadari e, bahwa usahanya selama ini salah, gitu. dan beliau akhirnya mulai merenung apa yang harus saya lakukan lalu, dan akhirnya ketemu jalan tengah itu kan. Jadi itu maksud dari ketika pertapaan yang keras telah selesai. Ya, jadi beliau berpikir kalau di Suta itu kan digambarkan seperti ini. Saya sudah berjuang keras, aku sudah berjuang keras sedemikian rupa di masa lalu tidak ada e, pertapa-pertapa brahmana-brahmana yang e, berjuang e, sama keras dengan ini atau lebih keras lagi dari ini itu. Di masa sekarang pun juga tidak ada, tapi masih saja penerangan sempurna atau pencerahan tertinggi belum didapat gitu. Nah akhirnya beliau mengerti bahwa praktek selama enam tahun itu adalah praktek yang ekstrim yang harus dihindari begitu dan akhirnya beliau mengambil jalan tengah kan ya yaitu dengan cara makan gitu. uh, kita lanjutkan next slide oh oh bukan belum ya jadi belum jadi untuk mewujudkan niatnya tersebut ini menarik ini ya untuk mewujudkan niat dari perempuan tadi yang bernama Sujata ya yang ingin memberikan sesajen eh, pada pohon beringin gitu sebelumnya di hari sebelumnya beberapa hari sebelumnya dia sudah melepaskan lembu-lembunya atau sapi-sapinya yang dia lepaskan itu seribu sapi sudah dia lepaskan. Dan dia biarkan merumput di sebuah hutan yang tadi, tolong slide-nya ditampilkan, hutan mohua. Jadi saya tidak tahu terjemahan mohua dalam bahasa Indonesia, tetapi di kamus bahasa Inggrisnya itu basia hanya ditampilkan basia latifolia bahasa Palinya itu latik Maduka wana. Jadi kalau melihat namanya ini hutan di pohon yang manis ini karena ada kata madunya pohonnya itu mungkin manis gitu ya pohon latiknya itu mungkin pohon yang manis gitu maduka mempunyai rasa yang manis gitu jadi dia membiarkan seribu sapinya merumput di hutan tersebut ya karena mungkin rumputnya itu manis di situ ya dan di kamus diceritakan bahwa pohon mohua itu adalah pohon kehidupan itu ya. Kemudian dia uh, setelah dia biarkan untuk beberapa saat merumput di sana kan akhirnya makanannya uh, diolah oleh lambung si sapi dan akhirnya menghasilkan susu kan dari di seribu sapi tersebut. Maka kemudian apa yang dilakukan Sujata? Dia mem membuat 500 sapi yang lainnya lagi untuk meminum susu dari susu seribu sapi tadi. Ya, jadi ini mau susunya itu mau dimurnikan itu maksudnya dari sujata gitu. Lalu setelah itu ketika 500 sapi yang sudah minum susu dari seribu sapi tadi memproduksi susu, dia memberikan susu tersebut kepada 250 sapi yang lain gitu ya. Begitu terus sampai akhirnya sampai ke angka delapan, jadi delapan sapi minum dari susu dari enam belas sapi. Tolong slide-nya kemudian ya, dengan cara seperti itu, sujata yang menginginkan kualitas susu yang tebal, manis, dan bernutrisi membuat apa yang dinamakan penggilingan susu. Paham ya, jadi susunya kayak... Diolah sedemikian rupa dari sapi ke sapi, gitu ya? Apa maksudnya? Karena dia ingin memberikan, mempersembahkan susu yang terbaik itu kepada pohon beringin, gitu. Nah, di bulan purnama, bulan misaka, bulan waisak sujata memerah susu dari delapan sapi tersebut, ya. Setelah dia bangun, sebelumnya bangun pagi-pagi dari tempat tidurnya, ya bahkan disebutkan dia bangun sangat pagi sekali persis ketika malam baru saja berlalu itu ya dengan niat saya akan membuat sesajen pagi-pagi sekali itu ya akhirnya sujata mendapatkan susu di tangannya memindahkannya ke sebuah tempat kemudian dia menyalakan api dan dengan tangannya sendiri dia mulai memanaskan susu tersebut Ya, ya jadi lihatlah teladannya apa? Teladannya adalah bahwa dia ini sebenarnya punya pembantu, ya. Tapi untuk persembahan yang sangat penting ini, dia mengerjakannya sendiri dengan tangannya sendiri, ya. Dan bahkan nanti di belakang akan disampaikan ketika menuju ke pohon beringin dia menggunakan memakai pakaian yang terbaik eh, per ornamen ornamen atau perhiasan perhiasan dan lain-lain gitu saya tidak yakin kalau ornamen ini perhiasan gitu mungkin orang India itu kan suka ada apa gitu ya eh, karena kalau observe delapan sila kan tidak diperkenankan ya memakai perhiasannya jadi eh, itu teladannya. Artinya apa yang bisa kita contoh? Yang bisa kita contoh adalah ketika Anda ingin berdana, ya lakukanlah dengan sebaik-baiknya dengan tangan Anda sendiri. Gitu ya siapkan semuanya itu dengan tangan anda sendiri gitu bahkan saya teringat ada kata di suta yang lain bahkan disebutkan ketika seorang perumah tangga ingin berdana kepada sangga di zaman Buddha, dia itu memasak nasi makanan gitu ya, khususnya nasinya itu diceritakan begini. Dia akan memilih beras-beras terbaik saja dengan menyisihkan beras-beras yang hitam, yang coklat, yang kotor, yang rusak bahkan yang berasnya pecah gitu itu disingkirkan. Hanya beras yang utuh, yang bersih, yang berwarna putih, jernih, ya putih bersih begitu yang besar yang dipakai jadi yang lainnya yang tidak baik itu disisihkan sampai sebegitunya ajaran-ajaran eh, atau budaya-budaya di zaman Buddha tersebut yang saya rasa masih relevan untuk dipraktekkan di zaman sekarang jadi kalau anda mau berdana lakukan sebaik-baiknya Ya, dengan tangan Anda sendiri begitu kemudian juga berikan yang terbaik yang Anda bisa gitu ya karena tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan berdana kenapa tidak mudah ya saya beberapa kali diberi cerita oleh seorang umat DBS bahwa sekarang dia menyadari betapa sulitnya bertemu dengan anggota sangga karena sudah sejak Awal Maret tahun yang lalu, saya ada di Mega Mendung, tidak ada di Jakarta. Dulu, kalau saya ada di Jakarta, para umat itu bisa dengan mudah bertemu saya setiap hari selama saya tinggal di Jakarta, bertemu untuk berdana makan pagi, berdana makan siang, kemudian bertanya kepada saya, dan lain sebagainya. Tapi sejak Maret tahun lalu sampai hari ini, sudah satu setengah tahun, kira-kira mereka tidak atau kehilangan kesempatan yang seperti itu. Jadi tidak mudah berdana mendapatkan kesempatan untuk berdana itu tidak mudah. Kadang kita ingin berdana tetapi objek yang menerima persembahan kita tidak ada. Kadang ada objek untuk menerima persembahan kita tapi kita sedang tidak muncul niat untuk berdana atau kita sedang tidak mempunyai sesuatu apapun untuk didanakan ya kan, jadi oleh karena itu begitu kesempatan itu datang harus dimanfaatkan berikanlah yang terbaik ya uh, gunakan tangan anda sendiri untuk mempersiapkan makanan misalkan begitu ya itu teladan teladan yang harusnya dilakukan oleh kita semua gitu ya ya intinya ya kita harus berusaha sebaik mungkin gitu. kita lanjutkan ketika susu sedang dipanasi ya muncul gelembung-gelembung yang sangat besar. Pada waktu itu diceritakan empat lokak palak dewata, yaitu lokak palak dewata itu adalah empat dewa penjaga dunia menjaga tempat susu yang sedang dimasak oleh sujata. Dan para dewata tersebut memasukkan oja. Oja itu, hmm, ini pelajaran lebih lama, nutrisi. Ya nutrisi sari makanan nutrisi gitu ke dalam tempat susu uh, sujata tadi. Jadi dia memasukkan nutrisi gitu makanan surgawi begitu. Tapi sesungguhnya Oja ini juga adalah uh, ultimate realities yaitu uh, realitas realitas yang hakiki gitu ya yang menjadi objek uh, wipasana kita gitu. Kadang Ya pada waktu itu dewa, para dewata memasukkan oja ke tempat susu, tapi di kesempatan yang lain kadang para dewata juga memasukkan oja di setiap suapan makanan Buddha gitu ya. E, lihat di slide itu di hari pencapaian kebangunan atau yang sering dikenal penerangan sempurna atau juga lebih bagus juga kalau nggak kebangunan adalah pengetahuan yang tertinggi. Dan juga di hari parini para dewata memasukkan oja hanya di periuk, periuk, uh, ya periuk, periuk sayur, periuk nasi begitu ya, yang nantinya akan dimakan oleh Buddha begitu. Nah, jadi diceritakan bahwa pada saat memanasi susu, sujata bisa melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi, yang dilakukan oleh atau karena peran dari para dewata tersebut. gitu. Bahkan diceritakan Maha Brahma dan Saka, Raja para dewa pun juga ikut turun. Lalu dia berkata kepada pembantu perempuannya yang bernama Punya. Nah, Punna, sorry. P-U-N-N-A panjang. Di bawah N-nya ada titiknya, Punna. Gitu ya, dia berkata kepada pembantunya, wahai punang, hari ini para dewata kita sangat senang karena dia melihat tanda-tanda tadi, gitu ya, uh, ya kalau anda terbiasa uh, berlatih atau uh, hidup di hutan, biasanya anda akan juga bisa mengerti tanda-tanda bahwa misalkan para dewata hadir, begitu ya, orang-orang tertentu bisa mengetahuinya lanjut jadi dia berkata kepada Puna ya pembantu perempuannya Puna hari ini para dewata kita sangat senang hatinya saya belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya bergegaslah dan tolong jaga tempat para dewa artinya bergegas ke pohon beringin dan tolong di sana dijaga dirawat dibersihkan gitu ya Kemudian dijawab baik wahai tuan putri lalu dia bergegas menuju ke bawah pohon beringin. Di sepanjang malam hari itu sebelum paginya nasi buburnya itu dipersembahkan. Jadi di sepanjang malam sebelumnya ya sebelum berarti ini juga malam sebelum Kebangunan dari Buddha, eh, Bodhisattva, atau pencapaian pengetahuan yang tertinggi, atau yang sudah sering dikenal penerangan sempurna, begitu ya. Jadi, di malam satu malam sebelumnya, calon Buddha melihat lima mimpi. Ya, nah, bahasa kitab suci itu, kalau seseorang bermimpi, itu dikatakan supinang, uh, supinang pasati, seseorang melihat mimpi, begitu ya itu artinya dia bermimpi gitu sama ini juga calon Buddha melihat lima mimpi ketika bangun beliau menganalisis mimpi-mimpi tersebut dan berkesimpulan tidak diragukan aku akan menjadi Buddha e, hari ini jadi di hari nanti dia akan menerima persembahan tuh, dari sujata nah ketika malam telah berakhir setelah melakukan perawatan tubuh ya di pagi hari artinya perawatan tubuh itu kan setelah bangun tidur ya biasanya anda kita melakukan perawatan tubuh dengan cara pergi ke toilet dan lain sebagainya calon Buddha kemudian pergi untuk mengumpulkan makanan derma pagi-pagi sekali jadi dia mau berpindah patah setelah selesai beliau duduk di bawah sebuah pohon dan dikarenakan sinar cahayanya dari sinar cahaya tubuhnya itu seluruh bawah pohon itu menjadi terang benderang. Kemudian puna si pembantu perempuan tadi baru datang dan ketika melihat calon Buddha di bawah pohon beringin yang sedang uh, beliau sedang duduk itu dan menerangi alam sekelilingnya itu daerah sekelilingnya gitu kalau di kitab suci dikatakan menerangi elemen dunia yang sebelah timur jadi artinya mungkin ini menerangi daerah yang sebelah timur begitu ketika melihat hal tersebut puna si pembantu perempuan berpikir hari ini para dewata kami turun dari pohon dan perasaan Uh, dan sepertinya gitu ya uh, perasaan atau sepertinya mereka ini turun dari bawah pohon duduk di bawah pohon menunggu untuk menerima sesajen ya persembahan gitu. Setelah berpikir seperti itu pitik muncul di arus kesadaran si punak pitik itu kegembiraan ya dan dia pun segera pulang untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada sujata. Nah, singkat cerita, Sujata mempersiapkan sesajen nasi susu. Tolong ditampilkan slide-nya. Itu bahasa palinya payasa gitu ya, nasi susu gitu. Dia mempersiapkannya dengan baik. Dia berdandan dengan memakai semua tadi dekorasi-dekorasinya, entah itu perhiasan atau bukan ya membawa mangkok susu di atas kepalanya. Jadi dia dari rumah dia bawa mangkok susunya itu di atas. Saya masih suka melihat di Myanmar umat-umat melakukan hal seperti itu. Gitu. Ya. Kemudian dia pergi menuju ke bawah pohon beringin di Roda Ruka. Ya. Ketika dia melihat calon Buddha dari kejauhan pun somanasa yang kuat muncul. Somanasa itu adalah perasaan sukacita yang kuat muncul. Beda dengan pitik tadi kegembiraan. Pitik itu bukan perasaan, tetapi ini benar-benar faktor mental yang membuat kita ini sangat bergembira. Bisa kadang sampai bulu-bulu rambut rambut tubuh kita berdiri, bisa kadang muncul kayak hawa dingin, sejuk di dalam tubuh kita, begitu. Itu pitik bukan perasaan. Kalau yang sekarang ini Manasa ini perasaan sukacita, gitu. Muncul di arus rangkaian kesadaran sujata. Kenapa? Karena sujata menganggap calon Buddha ini sebagai ruka dewata, ruka dewata, ruka itu pohon, dewata itu dewata. Jadi ini dia dia menganggap calon Buddha kita itu yang sedang duduk di bawah pohon beringin sebagai dewata pohon. Artinya dewata yang menghuni pohon-pohon. Ya. Jadi di pohon-pohon biasanya di hutan, tempat yang sepi, pohon-pohon yang besar itu ada dewatanya. Ya makanya Anda harus hati-hati. Bagi Anda yang suka naik gunung misalkan, kalau pas harus melewati pohon-pohon yang besar, Anda harus hati-hati. Kalau di tradisi Jawa, dulu kita diajarkan, kalau kita lagi melewati pohon-pohon seperti itu, kita mengucapkan, gitu, nuun, nuun, ya, permisi, permisi, begitu. ya. Jadi kita tidak boleh ceroboh kalau berada di tempat-tempat seperti itu. gitu. Nah, jadi si Sujata tadi mengira demikian diceritakan bahwa sejak pertama dari kejauhan dia bisa melihat calon Buddha yang dianggapnya itu adalah ruka dewata tadi atau dewata pohon si sujata ini terus menerus membungkukkan tubuhnya gitu sambil memberi penghormatan dari kejauhan sejak dia pertama kali melihat gitu dia terus menerus membungkuk sambil memberi penghormatan gitu ya lalu setelah sampai Sujata mempersembahkan nasi susu dan meletakkannya di tangan Maha Purisa. Ya. Maha Purisa mengamati Sujata. Maha Purisa itu adalah manusia nan agung mengamati Sujata. Ya, ketika Sujata sedang mempersembahkan nasi susu ke tangannya, si Maha Purisa hanya mengamati saja. Setelah sampai di tangannya, Sujata memeriksa apa saja yang harus dia lakukan. Setelah dia yakin bahwa semuanya sudah dilakukan, lalu dia bersujud dan berkata seperti yang ada di dalam slide, Wahai Tuanku, semuanya ini saya tinggalkan untuk Anda. Silahkan mengambilnya dan mempergunakannya sekehendak hati Anda. Itu ya. Nah, lalu setelah berkata seperti itu, Sujata pergi. Dengan meninggalkan semua perlengkapan sesajen uh, yang dia bawa, ya, yaitu mangkok emas dan lain-lain gitu. Diceritakan di dalam kitab bahwa uh, perlengkapan sesajen, mangkok yang terbuat dari emas dan lain-lain yang dia tinggalkan di bawah pohon beringin itu tadi, itu senilai atau seharga seratus ribu kahak panak, kahak panak ini uang koin di zaman Buddha dulu, ya, nilainya untuk konversi ke uang modern tidak diketahui sih ya itu nilainya berapa. Jadi 100.000 kahapana dan sebelum pergi Sujata kembali berkata seperti di dalam slide tolong ditampilkan. Seperti halnya maksud keinginan kami kata Sujata yang kesampaian karena dia bisa melihat dewa tara pohon gitu. Demikian juga dia mengucapkan doa, ya keinginan, gitu, patna, gitu, keinginan, ya apa yang dia aspirasikan bisa untuk diri sendiri, dia aspirasikan juga aspirasi untuk orang lain. Kali ini untuk bodhisatta yang dia anggap sebagai dewa pohon, gitu. Demikian juga semoga maksud keinginan anda kesampaian atau terpenuhi, gitu ya. Bagus ya. Jadi ini juga teladan, gitu ya. Kalau Anda sedang melakukan persembahan kepada se seorang, misalkan yang sedang retret, kalau di Myanmar itu orang akan datang untuk melakukan persembahan. Anda bisa mengatakan seperti itu, ya. Lalu, calon Buddha bangkit dari tempat duduknya. Beliau mengitari pohon eh, apa tadi, beringin, searah jarum jam dan akhirnya pergi ke pinggir sungai Neranjara. Anda tahu kan sungai Neranjara sambil membawa mangkok makanan. Ya, mangkok makanan di sini itu bukan patak. Kalau patak itu khusus mangkok untuk biku, PATTA itu mangkok untuk mengumpulkan makanan sedekah, makanan derma. Kalau mangkok makanan umat itu ini di sini disebutkan bahasa palingnya pati, PA panjang TI, pati itu. Jadi beda ya, patak dan pati. Diceritakan bahwa ratusan ribu calon Buddha turun di hari eh, kebangunannya atau pencapaian pengetahuan yang tertinggi atau penerangan sempurna, mereka menuju ke tempat mandinya di sini eh, yang bernama, tolong slide-nya ditampilkan, Supatitita. tita itu su itu oh, bagus, bisa, Uh, ini bahasa Indonesia-nya. Bahasa Inggrisnya saya lebih hafal. Well established. Jadi sudah ditegakkan dengan baik. Ini tempat yang sudah ditegakkan dengan baik. Kenapa? Karena uh, diceritakan tadi uh, ratusan ribu calon Buddha itu turun ke situ untuk mandi sebelum malam uh, pencapaian uh, pengetahuan tertingginya, begitu. Mereka para calon Buddha itu turun di anak sungai Supatitita, jadi mandi di sana. Setelah itu mengenakan dua arahanta. tolong ditampilkan slide-nya. Itu dua arahanta. arahar arahat dajak. Ya, kemudian calon Buddha setelah mandi di sana dia duduk menghadap ke timur ya dengan membuat nasi susunya ya nasi susu yang dari sujata tadi dibuat menjadi 49 uh, gumpalan uh, saya kemarin sempat ini kata yang paling bagus ini apa Ini pindah ini ya gumpalan tapi gumpalannya pastinya kecil-kecil tidak segumpal uh, sekepal. gitu mungkin lebih kecil dari sekepalan gitu ya jadi membuat menjadi nasi bubur dari sujaka tadi dibuat menjadi 49 gumpalan yang masing-masing oh ini disebutkan yang masing-masing gumpalan itu berukuran hanya satu biji sawit kecil kan berarti kan ya satu biji sawit 49 gitu ya. Sementara itu semua air dari bubur tadi, bubur susu tadi diminum oleh Buddha. Jadi airnya diminum, buburnya itu dibuat menjadi 49 gumpalan. Next slide. 49 gumpalan bubur nasi tersebut menjadi makanan untuk 49 hari ketika setelah menjadi Buddha dan tinggal di singgah sana penerangan sempurna selama tujuh uh, minggu ya itu anda dapat istilah lagi itu terminologi singgasana penerangan sempurna atau singgasana kebangunan singgasana pencapaian pengetahuan yang tertinggi gitu bahasa palinya Buddha bentuk itu bodi mandi itu bodi mandak berarti bodi mandak itu itu singgasana penerangan sempurna atau singgasana sana kebangunan gitu ya jadi selama 49 hari setelah penerangan sempurna atau setelah kebangunannya ya beliau tidak makan makanan yang lainnya gitu Beliau tidak mandi, tidak mencuci muka, tidak ada pencucian tubuh sama sekali. Tolong slide-nya juga ditampilkan lagi. Next, beliau menghabiskan waktu dengan kebahagiaan di dalam jana dan kebahagiaan di dalam pencapaian buah atau palak samapati itu. Jana sukena, palak samapati sukena. Ya, jadi selama 49 hari itu beliau berada di dalam kebahagiaan jana ataupun palak samapati pencapaian buah gitu ya. Jadi itu cerita ketika uh, beliau menjadi Buddha ya. Jadi dikatakan bahwa selama 49 hari itu setiap harinya beliau mengambil satu gumpalan bubur tadi dimakan hanya satu gumpalan itu, satu besoknya satu lagi, satu sampai 49 hari atau tujuh minggu kan ini kan. Nah, sekarang kata-kata mundur lagi gitu ya tolong slide-nya ditampilkan ya setelah ini mundur lagi sebelum kebangunan atau penerangan sempurna ya setelah memakan nasi bubur tersebut ya dan juga setelah membawa mangkok emas e, dan berkata seperti ini seandainya aku hari ini akan menjadi buddha silahkan Mangkok ini pergi melawan arus, gitu. Tapi seandainya aku tidak akan menjadi Buddha, silahkan mangkok ini pergi mengikuti arus. Gitu. Calon Buddha lalu memasukkan mangkok e, nasi bubur tadi, ya, setelah e, makan, e, meminum, itu India, ya, setelah dibuat kepalan dan diminum, kan, mangkoknya ter tertinggal, kemudian dimasukkan ke sungai, gitu. Dan singkat cerita, cerita yang sangat spektakuler terjadi. Yang kita semua sudah tahu, mangkok tersebut berjalan memecah arus, melawan arus, dan pergi menuju ke bagian tengah sungai. Kemudian dia terus pergi naik ke atas, melawan arus gitu ya. Dan akhirnya, mangkok tersebut tenggelam di satu pusaran air. Ya tenggelam terus menuju hingga menuju ke tempat raja naga yang bernama tolong slide nya ditampilkan. Jadi di bawah sungai itu ada raja naga dengan nama Kalak naga raja atau ya satu seekor raja naga yang bernama Kala itu maksudnya. Ya ketika turun ke dasaran, ke dasar sungai ke tempat eh, naga raja itu raja naga mangkok tersebut mengeluarkan suara kalau di kitabnya disebutkan suaranya itu kili kili gitu kili kili <laughs> raja naga mendengar suara tersebut dan berkata di dalam hati kemarin satu buddha lahir hari ini satu lagi muncul dia tahu nih loh perasaan baru kemarin ada satu buddha kok hari ini muncul lagi gitu lalu dia mengucapkan kata-kata pujian sebanyak beratus-ratus kata dan setelah itu dia bangkit, ya bangkit. Jadi sebenarnya kenapa si raja naga tadi berkata kayaknya kemarin baru saja ada satu Buddha muncul, kok hari ini ada muncul lagi gitu karena beliau mungkin hmm, apa si naga raja ini larut dalam kehidupannya sehingga dia eh, tidak aware gitu bahwa ini waktu sudah berlalu sangat lama sekali gitu. Ya antara Buddha Kasapa dan Buddha Gotama itu kan e, lama sekali. Sekarang kita masuk ke cerita di hari di mana e, malam nanti katakanlah itu kebangunan atau penerangan sempurna dicapai. Jadi pada hari itu calon Buddha beristirahat siang. Tapi istilah beristirahat siang biasanya itu artinya adalah bukan tidur siang, tetapi bermeditasi bisa masuk ke dalam jana atau masuk ke dalam palak sama pati gitu atau pencapaian buah. Kalau itu berlaku untuk para Buddha, para arahat biasanya seperti itu gitu ya. Jadi calon Buddha beristirahat siang di hutan sala ya yang sedang berbunga penuh di pinggir sungai Neranjara, hutan salah, hutan pohon salah. Ini yang saya pernah sampaikan, jadi kota Surakarta, saya sempat baca sejarahnya, dulunya juga disebut salah. Surakarta ini sebenarnya nama nama kunonya itu Solo, itu solo salah gitu itu karena banyak pohon salah pohon yang sama yang ditemukan di pinggir sungai Neranjara ini gitu jadi bud calon Buddha beristirahat siang di hutan salah yang sedang berbunga penuh di pinggir sungai Neranjara dan di sore hari ketika bunga-bunga mulai rontok dari tangkainya beliau berjalan menuju pohon bodi merinding saya karena beliau akan mencapai penerangan sempurna beliau berjalan menuju pohon bodi yang telah dihiasi oleh para dewata. Dikatakan bahwa naga, yaka, supana, supana itu mungkin burung Garuda begitu ya dan lain-lain menghormati beliau dengan cara memberikan menghormati beliau dengan wewangian bunga-bunga dan lain-lain yang berasal dari surga atau surgawi juga menyanyikan lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian surgawi ya. Kemudian diceritakan 10.000 loka sepuluh 10.000 elemen dunia sama-sama memberikan applause. Artinya semua makhluk yang ada di 10.000 loka datuk sama-sama memberikan aplaus. Ya, sama-sama mempunyai aroma yang tunggal yang sama dan penuh dengan untaian bunga yang berasal dari bunga yang sama. Next slide, pada waktu itu seorang pengumpul rumput yang bernama Sodia membawa rumput dan setelah mengetahui sikap Mahapurisa yang sedang berjalan di arah yang berlawanan, dia pun spontan mempersembahkan delapan ikat rumput. Nah, ini juga teladan. Ya, saya sering menasihati umat di DBS, "Kalau Anda sedang di airport, Anda ketemu..." para pabacita segera berdana minimal air minum karena pengalaman pribadi kita kalau di airport karena dulu suka ini itu kadang haus nggak ada yang mempersembahkan akhirnya menahan kehausannya ya jadi si Sotia ini juga spontan dia mempersembahkan delapan ikat rumput calon Buddha menerima persembahan rumput tersebut kemudian beliau naik ke tolong slide-nya ditampilkan Bodhi manda, singgasana penerangan sempurna, yang, atau singgasana yang ada di bawah pohon Bodhi, atau ini dengan kata lain adalah tempat duduk Bodhisatta ketika bermeditasi untuk menembus kemahatawan, untuk mencapai penerangan sempurna, gitu ya. Nah, eh, beliau naik ke tempat itu, ya artinya eh, berdiri di sana, kemudian Ketika beliau berdiri di sisi selatan pohon bodi dan menghadap ke utara, jadi ketika naik ke sana, dia memilih di sisi selatan pohon bodi, naik di sebelah selatan pohon bodi, dan memandang ke utara. Pada momen tersebut, diceritakan cakrawala atau cakak wala sebelah selatan yang ada di belakangnya gitu tenggelam ke bawah seolah-olah saja gitu ya seperti telah mencapai neraka awiji gitu sementara cakrawala yang di utara yang sedang dipandang oleh bodhisatta itu melompat naik itu seolah seperti mencapai bawaga atau puncak eksistensi artinya ini mencapai bumi arupa jana yang keempat gitu ya jadi ini hanya perumpamaan saja gitu next slide calon Buddha kemudian berkata di dalam hati ketika dia ada di sisi selatan dan menghadap utara tadi. Menurutku tempat ini tidak akan menjadi tempat pencapaian sambodi, pengetahuan yang tertinggi. Beliau lalu memutari pohon bodi searah jarum jam, lalu pergi menuju ke sisi barat, kalau tadi sisi selatan, sekarang sisi barat, dan berdiri dengan menghadap ke timur. Ya, Pada momen tersebut terjadi seperti tadi, diumpamakan cakrak walak yang di sebelah barat tenggelam ke bawah seolah-olah sampai ke neraka Awiji, cakak wala yang di sebelah timur melompat naik seperti seolah mencapai bawaga atau puncak eksistensi yaitu puncak bumi yaitu di bumi arupajana yang keempat gitu ya Diceritakan bahwa dimanapun beliau berdiri, maha pertiwi atau bumi tanah ini itu juga seolah-olah itu gambaran saja ya, seolah-olah tenggelam gitu. Calon Buddha berpikir seperti tadi, menurutku tempat ini juga tidak cocok untuk menjadi tempat pencapaian sambodi. Lalu beliau memutari pohon bodhi searah jarum jam, pergi menuju ke sisi timur dan berdiri dengan menghadap ke arah barat. Next slide. Ya, tempat di sisi timur adalah tempat duduk bersila untuk semua Buddha. Tempat tersebut tidak gemetar, tidak berguncang, artinya stabil, gitu ya. Next slide. Setelah mengetahui tempat ini adalah tempat yang tidak tergoyahkan dan tidak ditinggalkan oleh para Buddha, tempat terjadinya penghancuran penjara kilesa-kilesa, ya calon Buddha mengguncang-guncang rumput-rumput yang diterima dari Sotia tadi ya dengan menggenggam di ujungnya diguncang-guncangnya dan diceritakan bahwa seketika menjadi tempat untuk duduk bersila yang memiliki tinggi 14 hasta. Jadi rumput yang dipersembahkan tadi e, sem menjadi semacam bantal meditasi yang nyaman buat calon Buddha. Next slide. Calon Buddha membuat batang pohon bodi sebagai bagian belakang, ya. Jadi dia duduk dengan membelakangi pohon bodi, menghadap ke timur dan beliau menjadikan hatinya kukuh. Next slide. Ini yang terkenal itu. Biarlah kulit, urat dan tulang tersisa dan biarlah daging serta darah di tubuh mengering semuanya. Niscaya pasti, gitu ya. Aku tidak akan memecah kedudukan keadaan duduk bersila ini dengan tanpa mencapai sama sambodi. Aku tidak akan memecah itu artinya Buddha bertekad tidak akan merubah posisi bersilanya. Itu ya. Posisi bersilanya akan beliau pertahankan ya sampai mencapai sama sambodi. Next slide. Calon Buddha duduk dengan melipat kaki yang merupakan pose duduk yang tidak terkalahkan itu bahasa palingnya yang saya beri warna kuning tak palangka itu ya ini adalah uh, terminologi ya jadi pose duduk yang tidak terkalahkan ya karena seperti yang nanti anda uh, dengarkan beliau digoda marah dan lain sebagainya tidak tidak tergoda gitu ya dan yang tidak bisa dirubah bahkan oleh gabungan 100 petir pun. Artinya kalau ada 100 petir menyambar dengan bumi yang bunyi yang memekakkan telinga begitu ya bah, tidak akan membuatnya berubah posisi gitu. Nah, pada waktu itu Mara atau Papima berkata di dalam hati ya seperti yang di slide tolong tampilkan Pangeran Sidata ingin melampaui pengaruh saya. Seperti yang Anda ketahui, Mara itu tidak ingin ada makhluk yang mencapai pencerahan. Karena hanya makhluk yang sudah mencapai pencerahan yang tidak bisa digoda sama dia. Artinya di luar kontrol dia, di luar kendali dia. gitu ya. Dan bahkan dikatakan juga kalau di kitab komentar, seseorang yang sedang berada di dalam jana itu bebas dari jangkauan Mara. Gitu ya. Jadi pada waktu itu mara e, berkata seperti itu. Lalu dia menemui bala tentaranya dan menginformasikan kejadian tersebut. Dia meneriakkan teriakan mara dan pergi dengan membawa bala tentara mara pasukan dalam jumlah dalam jumlah yang besar yaitu 12 yojana di depannya itu penuh dengan pasukan, 12 yojana di sebelah kanan juga penuh dengan pasukan, di kirinya juga demikian, di belakangnya juga 12 yojana sama penuh dengan pasukan gitu. Mereka datang menemui bodhisattva. Mara Dewa puta naik seekor gajah yang bernama slide-nya tolong ditampilkan, Giri Mekala ini gajah tunggangannya Mara gitu. Dia menciptakan ribuan tangan yang masing-masing membawa, membawa berbagai macam senjata. Pasukannya yang banyak tersebut pun tidak ada yang berwajah sama dan tidak ada yang membawa senjata yang sama. Mereka semua berbeda wajahnya, kulitnya, dan senjatanya. Ya. Kemudian ketika Mara dan pasukannya tiba di bodi Manda, singgasana penerangan sempurna tadi, bahkan semua dewa dikatakan di 10.000 cakrawala yang sedang memuji pada saat itu sedang memuji Mahasata, Saka juga ya, raja para naga yang bernama Mahakala, Mahabrahma, semuanya itu tidak mampu untuk menahan marah, tidak mampu berdiri tegak. Itu artinya tidak mampu menahan niat marah gitu ya. Akan tetapi sebaliknya Mahapurisa tetap duduk dalam posisinya diam tidak bergerak mara berkata ke bala tentaranya tidak ada manusia yang seperti Sidata, anak sudo danah ini kita semua tidak akan mampu untuk bertempur berhadap hadapan dengan dia maka kita harus bertempur dengan dia dari belakang itu ketika calon buddha menengok ketiga sisi depan kanan kiri dia tidak melihat apapun karena marak dan pasukannya sudah terbang gitu ya. Ketika akhirnya beliau melihatnya, ya calon Buddha atau wisata berkata di dalam hati. Pasukan yang sebesar itu sedang berusaha hebat ya uh, uh, untuk mengganggu kesendirianku di sini ya. Aku yang di sini sendirian, tidak ada ayah, tidak ada ibu tidak ada kakak laki-laki, tidak ada sanak saudara yang menemaniku gitu ya. Bagaimana untuk melawan marak tersebut? Ya caranya dengan next slide. Karena tidak ada teman, tidak ada ayah dan lain sebagainya tadi, akan tetapi hanya 10 parami ini seperti para pengiring yang memberikan gizi kepadaku untuk waktu yang lama. Inilah kekuatan dari bodhisatta untuk menaklukkan marah ya 10 parami beliau. Oleh karena itu aku harus memperkuat paramiku saja hingga ke level tertinggi lalu menyerang pasukan yang kuat ini dengan senjata ya hanya parami ini saja itu senjatanya. Kemudian calon Buddha duduk, tetap duduk dengan bagaimana dia menggunakan senjata paraminya, caranya adalah dengan merenungkan pencapaian parami-parami beliau. Ya, inilah salah satu manfaat sesungguhnya untuk mengatasi ketakutan kita dan lain sebagainya. Khususnya kalau para bante tinggal di hutan sendirian, tidak ada siapa-siapa. Kalau ketakutan sedang muncul, biasanya para bante akan merenungkan kebajikan yang sudah dia lakukan, winaya sila-sila yang sudah dia jaga kemudian apapun aktivitas yang baik apapun gitu kemudian juga mungkin pencapaian meditatifnya itu beliau renungkan dan dengan demikian ketakutan biasanya akan bisa dihalo gitu tetapi biasanya para bante yang uh, sudah mencapai pencapaian pencapaian meditatif seperti jana itu ya uh, seharusnya tidak akan mudah untuk bisa memunculkan rasa takut, ya tidak akan mudah. Jadi artinya mereka akan dengan nyaman keluar masuk hutan sendirian bahkan mungkin ya, eh, ya karena kekuatan dari pencapaian meditatif beliau begitu. Selanjutnya, eh, ya jadi anda pun juga bisa kalau anda merasa sila-sila anda sudah dijaga untuk jangka waktu yang lama, maka anda bisa berlindung, ya di dalam sila-sila Anda dengan cara merenungkan sila-sila tersebut. Kemudian uh, Mara mulai menyerang uh, calon Buddha, tolong slide-nya ditampilkan, dengan membuat berturut-turut itu, watak mandala itu semacam watak itu angin, mandala itu pusaran, lingkaran, jadi pusaran angin, kemudian maha, wasa itu artinya apa. Jadi diceritakan di dalam kitab, ketika dia menciptakan watak mandala, untuk mengganggu bodhisatta dan ternyata gagal lalu dia menciptakan mahawasa mahawasa itu hujan lebat gitu ya dan gagal lagi kemudian pasana wasa. pasana wasa ini hujan batu gitu kemudian gagal lagi menciptakan yang berikutnya paharana wasa yaitu hujan pukulan gitu gagal lagi kemudian anggara wasa ini hutan arang batu bara yang Panas membara itu arang gitu ya, kemudian gagal lagi kukula kukula wasak itu hutan abu yang panas gitu, waluka itu hujan pasir ya, waluka wasak, kemudian kalala itu lumpur hujan lumpur, anda dan akhirnya menciptakan kegelapan gitu ya. Nah calon Buddha mengalahkan itu semua hanya dengan merenungkan 10 parami-paraminya. Singkat cerita, kita semua tahu bahwa akhirnya Marak dan pasukannya bisa ditundukkan oleh calon Buddha bahkan ketika matahari masih bersinar belum tenggelam. Jadi bayangkan calon Buddha mulai duduk di, di uh, apa mandak tadi itu sore hari ketika matahari belum tenggelam. Jadi Marak berhasil ditundukkan hanya dalam waktu yang singkat karena matahari pun juga belum tenggelam gitu ya. Nah, uh, next slide. Tolong ditampilkan. Setelah mengingat kehidupan-kehidupan nya di sepertiga malam bagian yang pertama, yaitu antara jam 6 sore sampai jam 22, dan memurnikan mata yang adikodrati di sepertiga malam yang di tengah, jam 22 sampai jam 2 pagi, beliau menuruni pengetahuan di dalam dependensi kemunculan yaitu patijak Samupada di sepertiga malam bagian yang terakhir 2 sampai 6 ya jadi inilah Tewijak, tiga pengetahuan sejati yang pertama itu adalah apa hmm, dibacaku yang kedua PUB Niwasa wasa anuhas anusatiknya yang ketiga asawa kayak itu perenungan dependensi kemunculan itu. Pada waktu itu saat calon buddha bermeditasi pada patijak samupada tadi dengan urutan yang normal dan terbalik anuloma patik loma ya anuloma patik loma. Padik loma. Urutan normal anuloma itu kayak awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyanang, winyana pacaya nama rupa, nama rupa pacaya salaya tanang ini normal. Kalau terbalik itu bukan dibalik, tetapi uh, awija twewa asesa wiraga niroda sangkara nirodo gitu ya. Ketika awija berhenti maka sangkara berhenti. Ketika sangkara berhenti maka uh, winyana berhenti dan seterusnya itu ya. Jadi ketika calon Buddha bermeditasi pada samu pada dengan urutan normal dan terbalik seperti itu, ya ketika itulah 10.000 loka datuk bergetar untuk 12 kali atau selama 12 kali. Next slide. Ketika Mahapurisa sedang menembus eh, Saban di saat Fajar sedang menyingsing, Penembusan tersebut menggemakan 10.000 loka datu elemen dunia dan 10.000 loka sama. 10.000 loka dan Oh, maksudnya menggemakan 10.000 loka dan 10.000 lokadati dati itu tadi semuanya menjadi dihiasi, dipenuhi dengan hiasan-hiasan -hiasan. -hiasan. Kitab Atakata menceritakan keindahan 10.000 loka datu dalam menyambut penembusan tersebut. Bahkan dikatakan lo, uh, loka antarika loka niraya antarika atau loka antarika niraya, loka niraya itu sama lokantarikamiraya dan lokan lokantara niraya itu sama. Jadi lokantara niraya itu neraka yang ada di antara dua sistem dunia. Dikatakan di antara dua sistem dunia itu ada satu daerah yang gelap gulita di mana tidak ada sinar cahaya yang mampu masuk ke sana. Semua sinar cahaya yang mampu masuk ke sana itu tiba-tiba hilang itu kitab komentar menceritakan seperti itu. Mirip-mirip black holes ya. Tapi itu sudah ditulis loh di kitab komentar. Jadi di antara dua sistem dunia ini ada neraka yang seperti itu. Dan neraka ini khusus menjadi tempat tinggal bagi mereka yang masuk ke neraka dengan memegang pandangan salah yang tetap niata mija, didi, Ya, jadi diceritakan ketika alam semesta ini nanti kiamat, itu kan semua makhluk itu akhirnya bisa meloloskan diri lahir di alam Brahma ya uh, alam Brahma mana ya Basara atau apa. Nah tapi makhluk yang memegang pandangan salah yang tetap tadi niata micaditi ketika bumi kiamat pun dia tidak lolos dia akan pindah dari neraka di neraka awici, ketika bumi mengalami kehancuran karena kiamat dia berpindah ke lokantara niraya ini tadi ke neraka yang tidak ada cahaya tadi nah dikatakan di dalam kitab komentar khusus pada saat itu tiba-tiba lokantara niraya pun eh, tidak gelap gitu ya ada cahaya yang masuk ke sana Maha Puriso, Maha Purisa yang dipuja dengan penuh keagungan yang tanpa batas seperti itu oleh eh, 10.000 lokadatu, menembus kemahatauan dan mengucapkan ungkapan yang penuh keagungan yang tidak pernah ditinggalkan oleh para Buddha seperti dalam slide. Jadi ini ternyata kalau menurut kitab komentar nih ungkapan keagungan yang boleh eh, yang dikatakan oleh semua Buddha gitu yang sering saya baca kalau retret kan aneka jati samsarang sandawisan ani bisan karang kawe santo jati puna punan kahakara kadido si puna gehang si sabade pasuka baga kahakutang bisan katang Wisengkara katan citangbanhanang kaya majaga itu ya. Jadi itu kan artinya aneka jati samsara melalui banyak kelahiran aku yang berlarian di dalam samsara, mencari pembuat rumah tapi tidak menemukannya, kelahiran yang berulang-ulang adalah penderitaan. Wahai pembuat rumah, kamu telah terlihat, kamu sudah tidak akan membuat rumah lagi, semua kasomu telah patah, hubungan atapmu telah hancur, batinku telah mencapai apa yang disebut yang tidak berkondisi, kehancuran nafsu keinginan telah dicapai, cape, itu artinya, ya. Uh, kemudian next slide. Oh iya, aneka jati samsarang itu disebut pada buddha wacana. Artinya perkataan Buddha yang pertama. Jadi ini adalah kata-kata Buddha yang pertama kali diucapkan aneka jati samsarang. ya. Karena ketika beliau mengucapkan itu beliau sudah menjadi Buddha, kan? ya. Oke, okay. next slide. Jadi sejak dari tempat tinggalnya di Tusita hingga kemunculan kemahatauan di bodi manda ini, kejadian yang sebanyak itu harus dipahami dengan nama Awi Dure Nidana, sumber kejadian, sumber cerita yang tidak jauh gitu ya. Next slide. Awi Dure Nidana kata Dita, di Artinya cerita di sumber yang tidak jauh telah selesai ya uh, oke okay. jadi ceritanya sudah selesai uh, awidu nidana tapi tolong saya masih punya slide lagi kayaknya ya ya uh, jadi di kelas yang pertama dulu kalau anda masih ingat di kata hanya menyampaikan tiga nidana ya Uh, yaitu Dureni Dana dan Awi Dureni Dana yang sudah kita pelajari. Berarti minggu depan kita akan mempelajari Nidana yang ketiga, yaitu Santike Nidana, ya, sumber kejadian yang ada di sekeliling Buddha, gitu ya. Uh, tapi ternyata ketika kemarin saya mencoba scroll down uh, digital Pali reader, ternyata masih ada Nidana yang keempat yaitu abantra nidana tidak panjang tetapi kelihatannya menarik juga Ya, jadi eh, saya berencana untuk menyampaikan juga yang keempat yaitu abhantarak nidana. Itu karena sekilas saya baca sepertinya banyak informasi yang bagus untuk kita eh, semua. Ya, nah jadi begitu. Jadi ketika saya menyampaikan hanya ada tiga nidana di kelas yang pertama saya tidak melakukan kesalahan karena memang tertulis di kata-kata seperti itu, tetapi ternyata di uh, digital reader masih ada uh, nidana yang lain yang akan saya sampaikan gitu. Jadi baik uh, minggu depan kita akan lanjutkan ke nidana yang ketiga sampai selesai mungkin uh, kita masih membutuhkan bisa dua kelas mungkin. Uh, dua kelas mudah-mudahan bisa selesai semuanya atau ya paling lama tiga kelas lagi. Nah, saya berencana setelah cerita biografi ini saya sampaikan, saya akan mencoba membahas damak pada kepada anda karena sepertinya saya tidak tahu. Mungkin kalau Anda ada yang tahu apa yang akan saya sampaikan ini bisa ketik di room chat ya. Jadi sejauh yang saya tahu, kata-kata pada yang beredar itu hanyalah cerita-cerita saja. Cerita tentang syair pertama, syair kedua sampai terakhir gitu. Tetapi penjelasan kata demi kata sepertinya tidak ada ya. Ya misalkan syair pertama itu apa? Mano Gama, dama, mano seta mano maya mana sacepadu tena itu bahasa tiwa, karotiwa dan seterusnya. Itu pembahasan kata-perkata kata seperti yang biasa saya sampaikan di kelas Pariyati Sasana itu kayaknya tidak ada deh. Misalkan mano, mano Gama itu apa ya atau mano itu apa Gama itu apa dama itu apa itu ya. Itu penjelasannya tidak ada makanya saya berpikir setelah kelas biografi ini kita akan coba buka yuk damapada ya karena eh, dengan catatan memang belum ada ya karena saya tidak pernah membacanya tapi kalau memang sudah ada ya saya tidak perlu mengulangnya lagi kita masuk ke kelas-kelas atau membahas mungkin suta-suta yang lain gitu nah eh, kalau belum ada ya kita akan coba bahas gitu tapi saya hanya akan cari mungkin yang berkaitan mengupas dari sisi abidama. Biasanya kalau mengupas tentang mano, tentang pikiran, itu akan dijelaskan dari sisi abidama sih. Tujuan saya supaya Anda semakin kokoh dalam menerima tiga pitaka, tidak dipilah-pilah, hanya diterima dua pitaka saja tanpa abidama pitaka, tidak. Kita harus menerima tiga pitaka dan kita harus pelajari semuanya supaya kita mendapatkan manfaat yang besar uh, di dalam kelahiran kita sebagai manusia kali hari uh, kali ini baik demikian kelas pagi hari ini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat anda bisa meningkatkan karir spiritual anda bisa menjadi kondisi yang sangat kuat untuk pencapaian maga pala dan nibana sadu 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 Modana Bante atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat yang tertinggi dari pendengaran dhamma ini. Bagi kalian yang membutuhkan slide kelas PS ini dapat mengunduhnya di website DBS www.dhammawihari.or.id Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya-jawab ini. Bagi Anda yang ingin bertanya pada sesi tanya jawab, silakan klik tanda raise hand. Fitur tersebut ada di bagian reaction di bagian bawah kanan bagi yang menggunakan komputer dan ada di more bagi yang menggunakan handphone. Tim akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi yang diperbolehkan bertanya nanti akan di-unmute oleh host jadi kalian minta tidak perlu melakukan apapun. Silakan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota negara tempat domisili anda dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu maka harap haraplah apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran agar memberikan kesempatan kepada uh, semua kalimat yang ingin bertanya kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu uh, untuk kesempatan yang pertama kami berikan uh, kepada Uh, Oke, okay, Cik Aling, uh, uh, Cik Magdalena Wartono, silakan. pandami Bante. Iya Aling. Uh, Bante uh, mau konfirmasi saja. Tadi di awal uh, kelas itu, setelah Bodhisatta meninggalkan uh, 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 istana itu uh, bukannya yang ke kerajaan Raja Gaha itu kerajaannya Raja Bimbi Sara ya, Bante? Bukannya yang yang Raja Bimbisara itu e, menawarkan e, kerajaannya kepada Bodhisatta saat itu e, karena tadi Bante menyebutkan bahwa itu adalah penawaran dari e, ayahnya Bodhisatta gitu Banti hanya konfirmasi ini aja Bante. Oh oke okay. uh, sepertinya kalau tapi nanti saya cek ya ya nanti saya cek lagi. Untuk sementara tertulis seperti itu, ya paham saya pertanyaannya. Mungkin bimbi Sarah, tapi saya harus cek kenapa saya kemarin begitu. Kalau kekeliruan terjadi, nanti minggu depan saya sampaikan. Baik, nanti. Terima, ya. Terima kasih. Terima kasih, Sadu. Uh, untuk, untuk kesempatan yang kedua, kami berikan kepada uh, Saudara Golfin Lim. mendami Bante, saya golfing dari Medan Bante. Oh uh, ya. Jadi hmm. saya mau bertanya Bante, uh, itu jaga ya kan, perbuatan apa yang dilakukan oleh bodhisatta sehingga bodhisatta uh, harus mencerita enam tahun berlatih dengan cara yang salah Bante? Oh, karma apa ya yang sehingga bodhisatta mempraktekkan enam tahun itu ya? Ya, yang salah ya. Ya benar, Saya tidak pernah membacanya itu. <laughs> Dan di Kitab Komentar ini juga tidak disebutkan. Ya, saya tidak pernah membaca. Apakah itu efek dari karma buruk yang dilakukan? Tetapi saya menduga. Saya rasa itu sangat normal sekali, sangat wajar ya bahwa eh, akhirnya. Bodhisatta melalui proses yang seperti itu. Tapi poinnya adalah kebijaksanaan beliau itu cukup kuat untuk bisa mengerti bahwa ini salah dan akhirnya dia beliau mengambil jalan tengah. Hmm, Kira-kira begitu. Saya belum pernah loh membaca waktu sekolah di Myanmar juga tidak pernah disampaikan, ya. Di kitab komentar ini juga tidak ada eh, disampaikan kenapa harus istilahnya sengsara dulu gitu ya, selama enam tahun gitu ya. Tapi saya rasa itu hanya kewajaran saja ya, memang seperti itu ya. Akhirnya beliau bisa menemukan gitu kan, ada juga kan seseorang, misalkan mencari-cari ajaran spiritual, dia bisa secara naluri mengatakan ini salah, ini salah artinya ini bukan untuk saya ini bukan untuk saya dan dia berjalan mencari terus sampai akhirnya ketemu. Saya rasa itu hal yang normal mungkin ya. Tapi apapun nanti seandainya mudah-mudahan di masa depan kita ketemu gitu ya mungkin akan saya sampaikan. Tapi sampai hari ini saya tidak pernah mendengar sih itu efek dari apa itu Golfin. Ini yang dari ITB ya kami ya bukan ya. Dolphin dari ITB ya? Masih di mute ya. mute ya. iya, Banti saya dari ITB Banti. Ah, oke. Yang pernah datang sama itu ya, Vanessa ya? Iya, benar Banti. Lama nggak ketemu ya kita ya? Iya, Banti. Sekarang tinggal di Medan ya? Ah, sekarang saya lagi di Medan Banti. Oke. Karena lagi liburan Banti. Baik, baik, baik. All the best, all the best. Bisa Banti. Selain modemnya, di atas bantu bantuin satu-satu. Selanjutnya, uh, kesempatan yang selanjutnya kami berikan kepada saudara John Marley. Pada uh, pilihan pagi, Bante hey John ya paling 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 Kalau paling 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 kan paling kan, kita kan paling paling kan paling 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 jadi, uh, jadi kita tahu kan, itu menghormati para sangha atau menjalankan sila. Terus itu gimana jalannya ya kita itu uh, ya itu bisa mengamankan kehidupan kita gitu. Uh, maksudnya itu kan di cerita-cerita itu jataka itu sering ketemu itu kan kayak orang menghina Paceka Buddha atau apa atau meludahi orang kota sangha jadinya kelahir itu terjatuh ke alam neraka gitu jadi gimana kita mengamankan itu tiap uh, di kehidupan setiap kehidupan sebagai manusia itu kita tahu cara menghormati itu uh, anggota sangha atau itu tahu bahwa itu satu orang itu pacik Buddha, jadi kita eh, bisa mem, apa ya meminta petunjuk atau ketemu buddha itu kita tahu jadi kita bisa juga uh, bisa memohon ajaran ke itu Buddha gitu Pak Hmm. Ya Uh, John agak pecah suaranya saya simpulkan benar enggak ini bagaimana kita cara kita mengamankan kehidupan ya satu ya itu ya uh, ya jadi mengamankan kehidupan untuk secara spiritual ganti gitu uh, ya untuk meniti spiritual. karir spiritual kemudian yang kedua ya. ketemu Paceka Buddha tadi apa uh, ketemu Paceka Buddha atau misalnya Buddha itu kita bisa memohon ajaran kepada mereka gitu okay. meminta petunjuk gitu ya oke okay, oke okay. kalau ya Oke, okay. nah, kalau cara mengamankan kehidupan sebenarnya <tuh> <tuh> uh, uh, yang pasti, kita harus mencapai sota maga minimal, ya, sota maga dan palak menjadi seorang sota pana, ya, karena kalau masih menjadi Putu Jana, itu pintu empat apa ya, itu masih terbuka, ya, sehingga kemungkinan Putu Jana untuk... Lahir di salah satu dari empat apa ya, itu masih ada. Nah, kalau ingin menutup pintu apa ya, ya kita, Anda harus berjuang untuk mencapai tingkat e, kesucian, sotapana. Ya. Kalau menjadi putu jana biasa saja, lalu apa yang harus kita lakukan? Nanti, kalau nggak bisa menjadi seorang sotapana, ya paling tidak bertekad untuk terus memperbaiki diri, ya menjaga sila ya kemudian banyak melakukan kebajikan ya eh terus berlatih eh, apa hmm, meditasi secara periodik kalau ada waktu untuk retret ikut retret begitu maka eh, Anda sudah melakukan hal yang terbaik di dalam mengisi kehidupan ini gitu itu sudah cukup apakah nanti Uh, orang tersebut, katakanlah, ya, nanti lahir sebagai manusia lagi, atau lahir sebagai dewa, atau sebagai, atau masuk di salah satu dari empat apa ya, yaitu uh, nah, tidak ada yang tahu ya karma yang akan berbicara, tetapi paling tidak dia sudah mengisi satu kehidupan ini dengan hal yang baik, ya, dengan menjaga sila, ya, melatih uh, apa ucapan, perilaku tubuh dan pikiran yang baik menjaga supaya eh, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik yaitu yang maksimal yang bisa dilakukan eh, selain mencapai tingkat kesucian sotapana tadi John gitu. Jadi seperti yang dikatakan di dalam atakata bagi putu jana empat pintu empat apa ya itu masih terbuka jadi dia masih bisa lahir di sana gitu. Tapi jangan terus merasa terteror dengan dengan kejadian tersebut ya waduh bahaya ini ya enggak apa-apa gitu. Karena toh kita semua ini dulu juga sudah sering hidup di empat apa ya gitu. eh bodhisata saja sering hidup di salah uh, satu dan dua dari empat apa ya begitu ya apalagi kita kita tentu juga sering dan kita mampu melewatinya ya jadi jangan pikirkan nanti what uh, pintu a empat pintu apa ya masih terbuka jadi gimana ini gimana malah jadi ketakutan malah tidak melakukan apa-apa jangan ya uh, lakukan semua yang baik yang bisa anda lakukan dan biarkan karma yang bekerja jangan dicampuri biar karma aja yang bekerja jangan khawatir tentang masa depan gitu ya eh, jangan memfitnah ular gitu pokoknya lakukan saja apa yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini yang kedua tadi tentang kecenderungan kalau ada bodhisatta atau orang eh, orang Suci yang lainnya misalkan ya gitu, bagaimana kita bisa uh, menundukkan diri kita kemudian mau bertanya yaitu harus dilatih dengan kerendahan hati, dengan selalu berpikir mengembangkan hiri dan otapa juga bermanfaat. Hiri dan otapa itu adalah rasa malu untuk melakukan kesalahan, kejahatan, perbuatan tidak baik otapa itu rasa takut terhadap konsekuensi dari perbuatan baik atau rasa takut yang muncul ketika kita mau berpikir melakukan perbuatan jahat terus muncul rasa takut. Sebenarnya hiri dan otapa ini kan bedanya begini, kalau hiri itu rasa malu itu lebih fokusnya berpikir tentang sungguh tidak pantas diri saya yang seperti ini melakukan sesuatu yang tidak baik malu dong gitu kan ya kalau otapa itu kan mau melakukan kejahatan nggak jadi karena berpikir kayaknya di dunia ini ada orang atau biku yang bisa membaca pikirannya ada biku-biku yang sakti ini. walaupun semua orang yang lainnya nggak tahu beliau bisa jadi tahu nah, akhirnya takut dia nggak melakukan uh, kejahatan begitu nah sama dengan mengembangkan diri dan otapa begitu itu kita akan berpikir bahwa ini adalah uh, makhluk yang berbeda ini gitu ini makhluk yang apa eh, pantas untuk didekati ini kalau anda terbiasa eh, bertemu dengan orang-orang seperti itu biasanya akan akan muncul kayak second nature ya kayak saya dulu itu ketika mencari eh, agama sebelum ketemu agama Buddha itu kan saya keliling di Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Barat mencari tokoh-tokoh Nah, kalau dulu sih, ya, tokoh-tokoh kejawen, tokoh-tokoh kebatinan, gitu. Ketika kita bertemu, kita udah bisa merasakan gitu. Ini bukan orang biasa, ini gitu. Meskipun kadang kita bertemu, kita juga bisa mengerti, "Wah, ini kayaknya biasa, gitu ya." Tapi terhadap orang-orang tertentu, itu feeling itu kadang bisa muncul. Nah, maka itu yang perlu dikembangkan gitu, bahwa di dunia ini banyak orang-orang yang pinter-pinter banyak orang-orang yang katakanlah ini dalam tanda kutip sakti-sakti gitu ya. Maka kita harus mengembangkan iri otapa, kemudian juga iri otapa itu menyangkut dengan misalkan ini. Akhirnya kita terhadap orang-orang yang seperti itu, yang seharusnya kita hormati, kita malah melakukan hal yang tidak semestinya gitu itu kan karena nggak punya rasa malu dan nggak punya rasa takut gitu atau juga tidak memanfaatkannya kejadian terse pertemuan tersebut sehingga akhirnya hanya berlalu begitu saja tanpa dapat manfaat begitu jadi kembangkanlah rasa itu bahwa banyak orang yang pintar-pinter dalam artian spiritualnya jadi kita harus merendahkan diri kita menundukkan diri kita dan eh, ketika bertemu dengan orang seperti itu mendekatlah 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 di masa lalu, saya banyak melakukan itu. Ketika saya dengar ada guru, kebatinan guru, kejawen di mana gitu, saya akan mendekat ke mereka dan e, berguru. Istilahnya begitu, berguru e, menggali ilmu dari mereka. Sikap-sikap seperti itu bagus kok, meskipun mungkin gitu ya, ada setelah menggali kok, ternyata nggak bermanfaat untuk kita ya bukannya tidak bermanfaat bermanfaat ya tetap bermanfaat yaitu dalam konteks kita mengerti bahwa itu bukan jalan gitu itu manfaatnya kalau kalau saya nggak pernah mengalami perjalanan yang dulu-dulu mungkin akan sulit saya untuk membedakan uh, ketika bertemu ajaran Buddha di Myanmar sulit bagi saya untuk membedakan kan ah kayaknya sama dengan yang dulu nih misalkan begitu ya jadi begitu sih John uh, rendah hati ketika ketemu dengan orang-orang yang seperti itu dan uh, yang selalu saya praktekkan ya kalau ketemu guru-guru itu saya mengikuti teori umum aja John uh, jadi gelas kosong John nggak merasa lebih tahu nggak pernah membantah terhadap guru-guru ya saya nggak pernah membantah nggak pernah mengatur saya nggak pernah terhadap guru. Bahkan salah satu guru saya yang perempuan ini saya nggak pernah membantah, saya nggak pernah mengatur, saya nggak pernah ini itu nggak pernah gitu. Jadi benar-benar saya jadi anak kecil di hadapan orang tua kalau berhadapan dengan guru itu gitu. Kira-kira begitu. John. Jadi sikap-sikap seperti itu mungkin baik untuk dipraktekkan. Ya, terima kasih. Oke, Bante. 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 Terima kasih Bante. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya, kesempatan selanjutnya diberikan kepada Saudara Edi Kosasi, Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Sukihontu Bante. Kurang keras Pak Edi. Ya, Sukihontu Bante, terima kasih atas kesempatan. Iya. Saya mau bertanya, uh, untuk boleh dipandu lebih dalam lagi, untuk meditasi, jika sudah memasuki jana, apakah sudah tidak bisa diganggu oleh lima rintangan batin dan marah? Dan apakah meditasi bisa mengobati penyakit batin? Itu aja, Mas. Terima kasih. Kalau sudah masuk jana, apakah tidak bisa diganggu kilesa dan marah ya? Iya, lima rintangan oh, Iya. Ya. Teksnya mengatakan seperti itu. Kilesa marah tidak, marah yang makhluk juga tidak bisa mengganggu. Uh, kalau kilesa sudah pasti karena selama berada di dalam jana itu semua kilesa itu subsides reda reda uh, hati itu sangat tenang sangat positif ya uh, itu terjadi bahkan sampai mungkin satu dua jam tiga jam setelah keluar dari jana juga hati masih seperti itu masih positif kilesa nggak dapat kesempatan untuk muncul dan itu bisa kalau Pak Edi mencapai keadaan seperti itu bisa dicoba dengan cara misalkan e, mengkontemplasikan, mengingat objek-objek yang biasanya memunculkan kemarahan Pak Edi, misalkan mengingat katakanlah ini teman Pak Edi yang bikin jengkel, bikin marah gitu, dikontemplasikan gitu wajahnya dibayangkan dan pada saat itu yang muncul hanyalah meta, gitu, cinta kasih, gitu. tidak ada kemarahan, dan lain sebagainya. Jadi bahkan mungkin kalau uh, Pak Edi mengingat, mm, maaf, atau siapapun lah ya, mengingat pasangannya, pacarnya, suaminya, istrinya, pada saat itu tidak ada nafsu. Tapi yang ada adalah kesadaran yang sangat positif, gitu ya, yang hanya mengharapkan dia itu bahagia. E, kalau yang sudah belajar Abhidharma, paham yang muncul adalah Maha Kusala Cita yang bisa disertai dengan kebijaksanaan. Kalau Anda sudah sering melatihnya, begitu jadi kondisinya seperti itu. Lalu, apakah bisa mengobati penyakit-penyakit-penyakit tertentu? Iya, penyakit-penyakit tertentu. Iya, e, misalkan. Uh, penyakit- penyakit yang bersifat fisik misalkan tadinya pegal-pegal bisa tiba-tiba hilang, ya uh, mungkin juga kalau yang tadinya demam pilek gitu juga bisa saja tiba-tiba hilang flu gitu ya bisa saja tiba-tiba sembuh. Tapi penyakit- penyakit yang lain saya rasa tidak bisa, ya jadi ada yang bisa di, ada yang bisa sembuh sendiri ketika seseorang mencapai konsentrasi yang benar, ya, sebenarnya mencapai konsentrasi yang benar di sini itu kalau di dalam kitab itu kan disebutkan tidak hanya jana, tapi juga upacara samadi. Bahkan kanika samadi juga mempunyai kekuatan yang cukup besar kalau untuk mengatasi penyakit penyakit tadi ya yang e, sudah saya sampaikan tadi. kira-kira begitu pak edi. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas penjelasannya, Bante. Untuk kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Saudari Marcela Sylvia. Silakan. Kami Bante. Mm -hmm. Saya Marcella Sylvia dari Lampung, Bante. Uh, saya mau bertanya terkait dengan sila kelima. Jadi Bapa? saya sempat terkait dengan sila, apa? Sila kelima, Bante. Sila ke? Lima. Lima. Oke. Okay. Jadi di sila kelima itu kan ada uh, yang tentang terkait minuman fermentasi, bantu. Apa? Minuman anda, fermentasi. Anda kecil ya. Eh? Minuman minuman fermentasi. Kedengeran nggak banget sekarang? Nah, terkait dengan minuman fermentasi. Nah, nah itu minuman fermentasi dalam konteks ini itu merujuk ke minuman beralkohol atau termasuk makanan dan minuman lain yang, ber yang fermentasi ya, bantu. Misalkan. Kayak yogurt, tempe, tape, dan lain-lain gitu ya Bante. Oke. Okay. Yeah. Dan ada lagi Bante, satu lagi terus. Kalau yang berkaitan dengan sila ketujuh saat kita melatih atas sila Bante, itu kan ada larangan menggunakan kosmetik. Kalau misalkan menggunakan sunscreen gitu Bante. Menggunakan apa? Sunscreen, sun sunblock Bante, sunblock. Sunblock ya, oke. Okay. Atau moisturizer di muka itu boleh nggak ya Bante? atau most apa moisturizer pelampak moisturizer ya iya okay. boleh nggak ya Bante terima kasih Bante. <tik> 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 ya ber berkaitan dengan sila yang kelima itu kan ada satu kalimat kunci yang harus dipakai yang harus dipahami yaitu pemadat tanah itu kan surameraya majak pemadat tanah Weramani, sikap padang sama diami. Weramani itu kan penahanan diri dari pemadatana. Pemadatana itu artinya ada menahan diri dari kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan munculnya kelalaian, kecerobohan, keteledoran, mabuk lah. Itu ekstrimnya. Jadi kondisi yang bisa membuat kita lalai, ceroboh, teledor, apapun itu harus dihindari. Jadi bahwa akhirnya hanya ditentukan sura Merayamaja apa uh, sura itu itu hanya teksnya tetapi dalam zaman modern ya apapun apapun yang bisa membuat Anda lalai harus ditinggalkan. Kan sekarang ada ekstasi. Kalau kita mau ikut orang yang kaku mengartikannya sesuai teks Oh, ekstasi nggak dilarang di dalam sila kelima, kan gitu nggak termasuk kan? Ya karena dia memahaminya hanya sura meraya itu ya. Tapi kuncinya di situ tadi siapa namanya Marcela ya. Kuncinya di pamadatana tadi pamadatana weramani, yaitu penahanan diri dari semua hal, semua kondisi, semua substance itu substansi yang bisa membuat kita lalai. terceroboh teledor. Nah, itu harus ditahan, harus dijauhi. gitu. Jadi kalau sudah memegang kuncinya itu, akhirnya ya eh, siapa? Marcela bisa menilai ini sendiri gitu. Dijauhi loh ya. Jadi menahan diri loh dari ini. Jangan berpikir bahwa tape ini memang memabukkan. Kalau makannya satu kilo katakanlah, berarti kalau makannya Uh, hanya satu potong dua potong nggak apa-apa dong ya lebih baik jangan juga jangan deket-deket sih ya kira-kira begitu ya terus tadi yang kedua apa ya ya oh, sila ketujuh <laughs> ya ya sila ketujuh naja kita eh naja kita ya harus di, di dijauhi untuk sementara Wibu sana tana weramani itu jadi menjauhkan diri juga dari kondisi-kondisi uh, yang bis, apa dari keadaan-keadaan yang berupa perhiasan dan lain sebagainya itu untuk sementara mungkin dihia ditinggalkan ya kan hanya biasanya berapa hari sih mempraktekkan 8 sila tinggal satu dua hari nggak apa-apalah ya sunblock semua itu. Kenapa pakai sunblock? Ya nanti kalau hitam kan jelek kan. Nah, udah berbeda dengan semangat silanya kan. Berarti masih melekat kepada kecantikan. Ya dihindari aja, Marcela, ya. Untuk sementara. Sadu, 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 Terima kasih Bante atas penjelasannya. Untuk kesempatan selanjutnya, Uh, waktu sudah menunjukkan pukul 10.30 Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bante uh, Untuk selanjutnya Kami persilahkan uh, Ibu Meliana Wati Sutanto Bante selamat siang uh, mm -hmm. Mohon maaf saya uh, gak bisa beranjali dua tangan Karena saya pegang handphone Bante okay. uh, Ya, Bante ini saya uh, baru berbelakangan ini menemukan Uh, ini ya uh, Dhamma Fikari ini. Nah mm -hmm. tadi saya mendengar penjelasan Bante mengenai mara-mara yang menggoda sang-sang Buddha. Mm -hmm. Pertanyaan saya sebenarnya kalau kita itu melakukan uh, perbuatan karma buruk lah ya katakan. Sebenarnya itu karena keinginan kita sendiri atau karena digoda mara gitu? Karena yang sepanjang-sepanjang pemahaman saya gitu itu. E, semua itu tergantung dari diri kita sendiri, makanya di agama Buddha itu e, diminta untuk membersihkan hati dan pikiran, perbuatan, perkataan seperti itu. Jadi sepertinya tuh dalam pemahaman saya tuh nggak ada hubungan mau marah mau siapa sesuatu yang berada di luar diri kita itu tidak ada hubungannya. E, ya. Mohon penjelasannya, saya Terima kasih. Ada prinsipnya, Bu. Marah itu hanya turun tangan ketika dia tahu ada seseorang mau mencapai tingkat kesucian ke arah hantaan ya menjadi arahat. Kalau untuk umat perumah tangga yang enggak bermedit, dia udah tahu dia enggak enggak ah, apa? Udah cuek aja, udah pasti terganggu dengan kilesanya sendiri. Dia enggak akan repot-repot turun mengganggu putru jana Itu enggak akan, dia hanya akan mengganggu orang tertentu yang akan berada di luar jangkauan dia yaitu ketika mau mencapai arahat Buddha gitu ya gitu, dia akan ganggu dengan mati-matian itu itu <laughs> kalau pun sih ya nggak akan diganggu sih dia ya, diganggu oleh kilesa sendiri bu jadi itulah eh, eh ajaran Buddha kan memang seperti itu ya marah itu sering dipersonifikasikan sebagai setan. Jadi anggap orang barat lah ya ini yang mempers. Tapi sesungguhnya nggak cocok sih kalau marah itu dikatakan setan karena setan dalam konsep agama tetangga itu adalah makhluk yang hidupnya di neraka. Kalau marah ini kan hidupnya di surga paling tinggi bahkan yang dari lingkup indria itu. Marah itu dewa loh itu, dewa top loh itu. <laughs> ya, jadi kalaupun katakanlah kita personifikasikan sebagai setan lalu kan sering kan kita dengar seseorang melakukan kejahatan kemudian berpikir saya sedang diganggu setan. Kasihan setannya. Setan nggak ngapa-ngapain di fitnah gitu kan. Enggak sih Bu, kalau kita melakukan kejahatan ya karena kilesa kita sendiri. Tapi pada ya, momen tertentu dia tahu si A ini mau jadi arahat, dia ganggu. Oh. Ya, iya. dia mengganggu. Ya, iya. gitulah kira-kira. Baik Bante, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Budaya. Oh, mm -mm. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Waktu juga sudah menunjukkan 10.33, Bante dan. Satu uh, lagi, nggak apa-apa. Ya, ya. Oke, okay, baik. Uh, kesempatan selanjutnya kami berikan kepada saudari Fiona. Ya, saya mau bertanya. Bante? Fiona, ini loh, kecil sekali suaranya. Lebih dekat. Satu so, itu Bante. Nah ini gede nih. Bante di buku Kama halaman 180 uh -huh. dikatakan bahwa Kama baik yang berat adalah empat jana materi halus dan empat jana non materi. Bante lebih besar mana yang berdana kepada Buddha seperti Sujata tadi dibandingkan dengan empat jana ini Bante? Uh, mana yang lebih besar ya? Iya Bante. Oh, uh, jadi berbeda mungkin berbeda klasifikasi <tuh> <tuh> kalau apa uh, itu kan garuka karma yang positif ya yang kusala ya iya yang disebutkan banget. di buku karma garuka karma yang yang kusala itu memang pencapaian jana ya kalau yang aku salah kan yang membunuh ayah ibu dan seterusnya itu kan ya nah itu adalah karma yang berat itu karma yang berat karena Uh, nanti akan menghasilkan uh, kelahiran yang mulia yang agung yaitu berupa um, kelahiran di bumi bumi Brahma begitu kalau persembahan sujata terhadap bodhisatta itu bisa jadi ya itu adalah persembahan maha Mahakusala yang sangat bagus yang mempunyai potensi untuk berbuah besar Nah, yang lebih tinggi dari itu adalah persembahan kepada Buddha. Ini adalah persembahan yang berpotensi untuk memunculkan buah yang besar gitu. Jadi saya rasa berbeda klasifikasi. Kalau mau disandingkan tetap saja sih garuka karma yang kusala itu lebih berat ya. Lebih berat karena eh, bagi mereka yang menguasai jana itu mereka akan sepanjang kehidupannya akan sering memunculkan kesadaran jana dan efeknya sering memunculkan kesadaran maha kusala untuk jangka waktu yang panjang ya itu pun sudah sangat baik mereka akan jarang sekali memunculkan kilesa ya dari situ itu sudah baik eh, lebih bagus dari apa yang dilakukan sujata kan kemudian juga kalau karma jana tersebut itu berbuah akan memunculkan kelahiran uh, dia di bumi Brahma. Itupun juga kelahiran yang uh, sebenarnya bukan mulia si istilahnya itu ya kelahiran yang uh, agung gitu, yang agung yang yang apa? Mahagata gitu, mahagata itu gone to the great gitu. Dia akan pergi ke bumi yang great gitu. Gitu sih Fiona, ya, udah dapat ceritanya itu yang Arya hmm, Sari dan Maha Mughalana. Oh, tidak ada kehidupan lampaunya nya yang di bahasa Indonesia-nya. Ada yang di bahasa Indonesia-nya, tidak ada kehidupan lampaunya nya Langsung Yo. kehidupan di zaman Buddha. Kalau yang buku bahasa Inggris, kayaknya lengkap. Oh ya. Ya. baik, oke, okay. terima kasih. Bante. Aduh, aduh, so. Terima kasih Bante atas bantasannya. Mm -hmm. Karena keterbatasan waktu, maka uh, sesi tanya jawab uh, diakhiri uh, pada uh, sampai saat ini. Ya, terima kasih Bante atas bimbingan damai yang telah diberikan. Selanjutnya kalian minta kita akan melakukan satu lagi kebajikan, yaitu uh, dana parami, di mana anda dapat berdana melalui dompet digital dengan scan QR code yang ada di layar komputer atau handphone Anda atau bisa juga dengan transfer ke rekening BCA Yayasan oh. Dampuni Hari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Barcode QRIS ini pun juga bisa difoto dan disimpan di handphone Anda supaya Anda bisa melakukan dana kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kami ingatkan kembali untuk tidak meninggalkan kelas online ini sebelum bantai meninggalkan kelas. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dan dengan penuh sukacita dan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin kita untuk melakukan kebajikan melalui dana para milik. sadu, sadu. Anu modana kami ucapkan kepada kalian kita semua. Selanjutnya Bante akan membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kita semua beranjali. Hai ikuti saya. Idame punya. Idame punya. Asawa kaya. Asawa kaya. Bahang hotu.

E sapi, e e samang, e samang, ya bagang. Ya bagang. bantu, bantu, semoga jasa kebajikan saya ini, semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda noda batin, mengalir ke arah kehancuran noda noda batin, semoga jasa kebajikan saya ini. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk pencapaian nibbana. Menjadi kondisi untuk pencapaian nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini. Saya membagikan bagian kebajikan ini pada semua makhluk. Pada semua makhluk. Semoga mereka semua. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan. Mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Yang sama dengan saya. Sadu. Baik, sampai bertemu minggu depan. Semoga Anda semua sehat, damai, bahagia, dan secepatnya mencapai maga dan palak. Ya. Sadu, 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 Terima kasih Bante atas nama desana dan bimbingan Bante pada pagi hari ini. Mari kalian minta kita tetap beranjali sambil berucap dana Bante atas nama desana dan bimbingannya. Semoga Bante selalu dalam dan berbahagia. Anu, anu modana bante. Modana bante. Modana bante. Itu sehat. Selalu. Terima kasih. Terima kasih. Bante. Bante. Anu modana bante. Ya. Bante. Ya. Anu modana bante. Terima kasih. Satu. Terima kasih. Dan dengan berakhirnya pembabaran dharma, kami mempersilahkan bante untuk meninggalkan kelas PS Honolulu ini. Demikianlah kelas uh, pariati Sasana The Best Online hari ini. Dan sebelum mengakhiri kelas pada hari ini, izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman pertama, Idama yang telah diluncurkan Mei yang lalu, kini telah menerbitkan buku ketiga dengan judul Kita Adalah Individu Yang Unik. Idama cerita bergambar seri buku Kama dengan judul Pusaran Kelahiran dan Kematian Tanpa Awal Karya Asin Keminda kini disajikan kembali dalam format yang mudah dibaca dan dipahami dengan ilustrasi yang menarik serta mudah diakses oleh siapapun untuk lintas usia. Dan bagi kalian yang ingin mendukung uh, Program IDAMA ini dapat dilakukan dengan melakukan transfer ke rekening BCA 6275 191918 atas nama Yayasan Dama Wihari dengan kode transfer 43. Selain IDAMA, juga telah tersedia e-book yang berjudul Manual Abhidhamabab ke-1 Kesadaran, Manual Abhidhamabab ke-2 Faktor-Faktor Mental, Manual Abhidhamabab ke-3 Serbaneka, Gaha Patiwaga, Kelompok Diskursus Berkenaan dengan Para Penghuni Rumah, dan masih banyak lagi e-book yang diterbitkan oleh DBS. Baik idama maupun e-book dapat dibaca melalui perangkat Android, iOS maupun desktop uh, untuk cara penggunaannya bagi ada pengguna Android silakan install Google Play Books dan ketik kata kunci Damawihari. Wihari dan bagi anda pengguna uh, iOS silakan install Google Play Books dan buka browser dan kunjungi Play .google.com garis miring store garis miring books dan ketik kata kunci Damawi dan bagi Anda pengguna desktop Windows maupun Mac silakan buka browser Anda dan kunjungi play.google.com garis miring store garis miring books dan ketik kata kunci Damawi untuk pengumuman selanjutnya, sejalan dengan permintaan yang tinggi akan buku-buku Abidama, DBS akan mencetak ulang buku Abidama bab keempat yang berjudul Proses Kognitif. Dukungan dana Kalimita bisa Anda transfer ke BCA atas nama Yayasan Damawi Hari dengan kode transfer 23 dan batas akhirnya dana tersebut adalah 26 September 2021. Selain itu juga segera terbit buku Abidama dalam Kehidupan Sehari-Hari karya Asin Janaka Biwamsa. Dana penerbitan buku tersebut dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Damawi Hari dengan kode 03 dan batas akhir dana tersebut adalah 1 Agustus 2021 yaitu pada yang jatuh pada hari ini. DBS juga menyadari pentingnya pembelajaran dhamma untuk berbagai jenjang usia. Untuk itu DBS akan menerbitkan beberapa buku cergam anak dan buku remaja yang syarat pesan moral dan pendidikan akhlak yang luhur. Untuk penerbitan buku ini sejalan dengan kepedulian DBS untuk mendukung penyebaran dhamma ke seluruh penjuru Indonesia. Untuk itu kami amat berterima kasih apabila akademita meng Dukung penerbitan buku-buku untuk anak dan remaja ini sejalan dengan permintaan sekolah-sekolah minggu di luar Jakarta yang cukup tinggi. Untuk kode transfer dan batas akhir dana buku anak, serta remaja tersebut dapat dilihat pada tiap-tiap poster di layar Anda saat ini. DBS saat ini juga sedang mempersiapkan diri untuk dapat lebih banyak menampung umat sehingga akan lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari belajar DAMA baik kelas dewasa maupun kelas sekolah minggu. Untuk itu kami membuka kesempatan untuk dana tawara dana, cicilan ruko dan renovasi dengan kode 08. Silakan menghubungi sekretariat DBS jika Anda berkeinginan untuk berdana secara auto -debat. Atas dukungan para donatur, kami mengucapkan terima kasih sehingga buku-buku berikut ini telah dicetak dan diterbitkan, yaitu buku manual Abidama Bab ketiga Serbaneka yang merupakan cetak ulang, buku pedoman studi Abidama volume pertama karya saya dawu Silananda, buku seri Jataka Pangeran ke-100 dan Pohon yang bersikap seperti pemburu, serta buku seri remaja yaitu Master Hightower Bercerita seri kedua dan buku-buku lainnya. Semua buku-buku tersebut bisa Anda dapatkan secara gratis hanya dengan mengganti ongkos kirim. Pemesanan buku-buku tersebut dapat dilakukan melalui tautan bit.ly garis miring DBS Book. Atau Anda juga bisa menghubungi Divisi Propagasi DBS di nomor telepon 0813 Agar tidak ketinggalan berita-berita DBS lainnya, mari bergabung dalam WA grup komunitas yang bernama Buddha Sasana Nuga HDBS dengan cara scan QR, QR code atau mengetikkan tautan yang tertera di layar Anda. Nantinya Anda akan mendapatkan informasi jadwal kelas dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan DBS, informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, informasi penggalangan dana buku serta informasi lainnya. Terakhir, jangan lupa untuk follow, subscribe dan like postingan DBS pada YouTube, Facebook, Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS lainnya. Demikianlah acara kelas variati sasana online pada hari ini. Jangan ketinggalan untuk terus mengikuti kelas dan acara DBS selanjutnya. Tim DBS juga akan selalu membroadcast informasi-informasi kegiatan DBS selanjutnya melalui WhatsApp grup dengan nama Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Terima kasih atas dukungan para donatur atas berlangsungnya kegiatan kelas PS hari ini. Akhir kata, saya Dona beserta segenap tim WEA Waca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di kelas-kelas selanjutnya. Suki Hontu, Kalamita, jangan lupa untuk selalu menjalankan prokes 5M dengan disiplin. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.